beserta timnya, sehingga kita semua dapat masih bisa nih siang ini kita melaksanakan kegiatan bedah karya dari penulis Minang yang merupakan kegiatan rutin bulanan juga dari komunitas penulis Minang dan Rumah Produksi Indonesia Sumatera Barat. Perkenalkan semuanya, saya Junila WR. Pada kesempatan ini, saya diamanahkan sebagai moderator dalam kegiatan bedah buku Dua Pilar Rindu, yang mana buku ini sangat istimewa ya, karena ditulis oleh teman-teman remaja dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tentu saja dalam binaan bengkel literasi rakyat Sumbar. Dan hari ini kita juga ditemani oleh 3 orang perwakilan dari 20 penulis yang terlibat dalam penulisan kumpulan cerpen ini. Nah, mereka adalah Zilan Zalila, mahasiswi Universitas Andalas. Kemudian ada juga Raihan Meldi Sentana, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian Nurul Fazira Pratama, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Halo Zilan, Raihan, dan Nurul, boleh di say hi dulu ke audiens kita? Hai Kak. Hai Kak. Halo. Nah, tidak akan lengkap nih suatu kegiatan bedah buku tanpa adanya narasumber ataupun pembedah tentunya ya. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita 2 orang narasumber hebat yang nanti akan membedah buku kumpulan cerpen 2 Pilar Rindu ini. Yang pertama, sudah bergabung juga bersama kita ada Ibu Dr. Randa Hajah Yeni Putri MM. Selamat siang Ibu. Beliau adalah seorang pengawas inovatif nasional 2021. Beliau pun juga merupakan seorang penulis buku. Berikut akan saya bacakan juga beberapa prestasi yang sudah diraih oleh ibu kita, Dr. Randa Yeni Putri. Prestasi dari Ibu Yeni antara lain, yang pertama, beliau adalah Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Kota Padang pada tahun 2015 sampai 2021. Beliau juga seorang Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Kemudian nominasi Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Nasional tahun 2015. Beliau juga meraih penghargaan Figure Education Award di tahun 2015 dari Citra Prestasi Anak Bangsa. Beliau pun meraih penghargaan Kepala Inovatif tahun 2018 dari Padang TV. Kemudian juara 2 Lomba Best Practice Kepala Sekolah tahun 2019 dari Dinas Provinsi Sumatera Barat. Juara 3 Lomba Best Practice Kepala Sekolah tahun 2020 dari LPMP. Beliau juga meraih penghargaan penciptaan lagu dari Kemendikbud dalam rangka Cerdas Berkarakter 2020. Ibu Yeni ini juga nominasi Lomba Best Practice Tingkat Nasional, kemudian Pengawas Inspiratif Nasional 2021, dan telah melahirkan 4 buku ber-ISBN, kemudian juga menciptakan 6 lagu tentang karakter. Luar biasa ternyata ibunda kita, Ibu Yeni Putri MM ini. Nah, kemudian kita perkenalkan juga ada narasumber atau pembedah kita yang kedua, ada Bang Muhammad Subhan. Selamat siang, Bang. Selamat silang, Kak Nila. Oke, jadi Bang Muhammad Subhan ini juga sudah malang melintang di dunia literasi nih, teman-teman. Tidak sia-sia, kegemaran beliau ke perpustakaan sejak kelas 3 SD bermuara pada banyaknya karya-karya Bang Aan yang diterbitkan baik di surat kabar maupun dalam bentuk buku. Nah, beliau juga merupakan seorang penulis, editor, motivator kepenulisan,
konten kreatif, dan pegiat literasi Sumatera Barat yang sebelumnya juga dikenal sebagai jurnalis. Jadi tidak diragukan lagi, Bang Muhammad Subhan ini juga sangat luar biasa. Berikut saya juga mau bacakan nih beberapa karya dari Bang Muhammad Subhan. Yang pertama itu ada karya-karya beliau dalam bentuk novel. Itu ada judulnya Abu di Atas Tungku, kemudian Rumah Masa Kecil, Rumah di Tengah Sawah, Rinai Kabut Singgalang. Nah, beliau juga tidak hanya novel ya, beliau juga menulis buku puisi tunggal, ada judulnya Ular Dalam Diri, Kesaksian Sepasang Sandal, Kota di Selembar Kuarto, Sajak-sajak Dibuang Sayang. Kemudian ada juga buku cerpen beliau berjudul Bensin di Kepala Bapak. Wow ya. Beliau juga menulis nih buku biografi, beberapa buku bersama dengan teman-teman penulis lainnya, dan banyak sekali prestasi lainnya yang sudah diraih oleh Bang Muhammad Subhan ini. Nah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita pada hari ini, dan juga sangat luar biasa tentunya teman-teman remaja yang sudah melahirkan cerpen-cerpen yang kemudian dikemas dalam bentuk sebuah antologi kumpulan cerpen bersama Bengkel Literasi. Di sini tadi ada Gilan, ada Raihan, kemudian juga ada Nurul. Nah, dan apalah artinya ya dari kegiatan-kegiatan bedah karya kita hari ini? Audien dan mensupport kegiatan kita pada hari ini. Oke, teman-teman semua, karena ini adalah judulnya bedah karya, tentunya kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sekilas perjalanan nih, perjalanan dalam penulisan dari kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu ini dari penulisnya dulu. Kemudian nanti kita akan beri kesempatan juga untuk pembedah. Dan tentunya tidak ketinggalan, ada nanti kita buka sesi diskusi dan tanya-jawab dengan teman-teman audiens yang bergabung siang hari ini. Nah, sekarang kita ceritakan dulu sekilas kisah proses kreatif kepenulisan kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu dari perwakilan penulisnya. Dari 20 sekarang hadir 3 orang. Kita minta Zilan, Raihan, dan Nurul. Kita minta ke Zilan dulu deh. Zilan, dimohon untuk sekilas nih menceritakan bagaimana sih kisah atau proses kreatif dari penulisan kumpulan cerpen ini. Silakan Zilan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan semua yang udah hadir di siang ini. Jadi Zilan juga mau cerita tentang proses Zilan bagaimana kumpulan cerpen di Dua Pilar Rindu, yaitu judul Zilan di dalam cerpen Dua Pilar Rindu itu judulnya Burana. Nah, Burana itu Zilan sendiri terinspirasi dari guru Zilan yang benar-benar yang sama di cerita yang kayak Burana, kayak ibu yang selalu ngambil jam pelajaran padahal jam kita kosong nih, dan jam ibu itu lagi gak ada di hari itu. Nah, tapi ibu tuh tetap ngambil untuk mengejar materi yang ketinggalan. Nah, jadinya karena teman-teman kesel, Zilannya juga ikut kesel. Nah, makanya dari itu Zilan menuangkannya ke dalam tulisan. Jadi bisa sama-sama kita ikut keselnya gitu. Nah, maka dari itu Zilan tuangin, Zilan ceritain. Dan ya ceritanya endingnya kayak mereka sadar sebenarnya apa yang dilakuin sama Ibu Rana ini sebenarnya baik. Jadi mungkin kalau nggak salah dalam penulisannya itu kira-kira sehari pada waktu itu, karena emang saking keselnya. Jadi mungkin kalau dari Zilan itu aja Kak. Oke, jadi berangkat dari sekolah ya Zilan ya, dari iya, sekolahnya.
Kesempatan-kesempatan tidak ada guru gitu ya. Iya. Oke, itu tadi dari Zilan nih. Zilan mahasiswi ya? Halo Kak. Zilan mahasiswi ya? Iya Kak, baru semester 1. Mau 2 sekarang. Oh, baru mau 2. Kita sekarang ke Rehan. Gimana nih, kalau Zilan tadi seperti itu nih, katanya prosesnya begini, kisahnya berangkat dari hal seperti apa. Nah, kalau untuk Rehan sendiri, gimana Rehan? Silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mengenai cerpen yang saya tulis ini di buku Dua Pilar Rindu, kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu ini, saya mengangkat judul Hilang. Adapun dari prosesnya itu, awalnya cerpen ini dibuat untuk memenuhi gitu syarat untuk ikut UKM di kampus. Namun kemudian pas adanya tercetus adanya proyek buat kumpulan cerpen dengan tema rindu, maka diperbaiki lagi cerpen yang telah ada ini. Adapun inspirasi dari cerpen ini ialah kisah korban bencana alam. Saya sendiri mengambil kesaksian dari para korban atau para penyintas dari bencana alam gempa bumi dari sejumlah film-film dokumenter yang saya tonton. Kemudian juga saya kaitkan juga dengan kondisi alam Sumatera Barat yang memang rawan gempa. Kemudian inspirasi saya lainnya ialah dari novel Hujan karya salah seorang penulis terkenal, Bang Terelie. Dari sanalah saya terinspirasi untuk membuat cerpen ini. Yang cerpen ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berhasil selamat dari gempa yang mengguncang kotanya, dan adik sendiri terluka akibat gempa tersebut, sedangkan ibunya sendiri meninggal dunia. Sekian Kak dari saya Kak. Iya, terima kasih Rehan. Memang sangat menyentuh ya kisah-kisah yang seperti itu Rehan. Kemudian berangkat juga dari alam di tempat tinggal kita sendiri. Oke, kita sekarang ke Nurul. Boleh Nurul diceritakan juga sedikit kisah ataupun proses dalam pembuatan novel ini. Ya, maksudnya kumpulan cerpen, buku kumpulan cerpen. Silakan Nurul. Oke, terima kasih Kak. Jadi langsung aja sedikit bercerita tentang pembuatan antologi cerpen yang dua pilar rindu ini. Nah, jadi pertamanya itu Abi waktu itu ngasih info kalau kita bakalan bikin kumpulan cerpen ini waktu saya kelas 3 SMA. Jadi waktu itu udah mulai bikin kan. Jadi tulisan ini saya bikin waktu SMA, judulnya salah satu karya saya di dalam ini di penghujung rindu. Jadi berbeda dari teman-teman Zilan dan Rehan, mungkin saya lebih ke romans remaja isinya gitu Kak. Jadi kayak gimana kisah percintaan anak remaja lebih itunya dibandingkan teman-teman yang tadi kan. Kalau Zilan tentang gurunya, Rehan tentang bencana, kalau saya malah lebih ke persahabatan yang berujung jatuh cinta gitu. Jadi kalau untuk penulisannya sendiri itu hampir sama seperti Zilan itu. Kalau untuk cerpen cuma satu harian waktu itu saya bikin waktu itu. Abis pulang sekolah dan kebetulan itu tuh hari terakhir Abi bilang hari ini terakhir kita kumpulin ini ya, so, kalau nggak itu nggak diikutsertakan. Jadi mungkin karena desakan deadline jadinya bisa selesai dalam satu hari. Jadi gitu Kak. Oke, terima kasih Nurul. Jadi itu ya teman-teman, sedikit, mungkin nanti kita bisa tanya-jawab juga nih dengan teman-teman penulis. Tadi sedikit dari mana mereka berangkat untuk menuangkan kata-kata dan ramuan diksi ke dalam kumpulan cerpen yang sekarang sudah diramu menjadi sebuah buku. Nah, sebelum kita ke narasumber kita atau pembedah kita pada hari ini, tadi karena saya lihat ada chat juga dari Bang Firdaus, dan Nurul juga tadi sudah menyinggung ini dia membuat romans remaja. Kemudian ada juga dorongan dan
dorongan deadline dari Abi dan tidak lain itu adalah Bang Firdaus itu sendiri ya. Jadi tidak afdol juga rasanya kalau kita tidak mintakan sedikit kata-kata itu. Entah apa yang ingin disampaikan Bang Firdaus, entah kebanggaannya terhadap adik-adik ataupun yang lainnya. Kita mintakan dulu sedikit nih kepada Bang Firdaus sebagai pembina dari bengkel literasi rakyat Sumbar. Silakan Bang, mohon waktunya sedikit. Halo Bang Firdaus. Halo, mohon maaf saya di mobil, dalam mobil, tapi saya sudah minggir nih. Pertama, tidak sebuah kebanggaan dan sebuah kebahagiaan bagi saya, pertama, karena dapat kesempatan bahwa buku anak-anak saya ini bisa dibedah di forum yang hebat ini. Saya juga sempat merinding tadi ketika mulai dibuka, dan memang ini bagian kecil dari apa yang saya bangun bersama kawan-kawan. Dan sebetulnya dulu kalau kita buka juga lembaran sejarah sedikit, ini juga tidak bisa juga dilepaskan dari campur tangan Subhan sebetulnya. Karena memang pada awal Rakyat Sumbar itu terbit, Muhammad Subhan menjadi redaktur sastra kita. Dan kemudian beliau juga bersama-sama kita ketika itu. Nah, komunitas yang kami bangun ini sebetulnya sudah dimulai sejak awal Rakyat Sumbar ada, tahun 2010. Dan kemudian di berangkat, ini ceritanya aneh, agak aneh. Dulu ketika kantor kami itu di Bukit Tinggi, lalu setiap Jumat saya buka kelas tanpa biaya, kelas gratis lah setiap Jumat. Saya buka kelas di Bukit Tinggi, di kantor kami di Bukit Tinggi. Kemudian awalnya anak SMA 4 Bukit Tinggi, kemudian berkembang dengan hampir seluruh SMA yang ada di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, anak Kota Baru juga. Kemudian terus berkembang dan memungkinkan semakin lebih nyaman, lebih menarik ketika media WhatsApp sudah ada, sehingga kita berproses di situ. Nah, termasuk juga sekarang kami sudah punya angkatan ke-9, ke-10. Angkatan terbaru kami angkatan ke-10. Kami dapatkan dari rekrutmen saat di akhir tahun kemarin kami buat GBR menulis akhir tahun. Dalam waktu 2 bulan 27 tempat yang kami kunjungi. Dan tadi pagi saya juga masih bersama Bunda, kita Kak buat gerakan yang lain lagi. Kita bernama Berbagi dengan Teman Sebaya. Jadi motivasi pelatihan menulisnya itu saya yang berikan, kawan-kawan yang lain di Rakyat Sumbar yang berikan. Lalu kemudian kami bawa satu atau dua anak kami yang sudah menulis dan tulisannya itu sudah pernah dimuat di koran atau pernah dibukukan. Lalu dia yang memberikan motivasi pada kawan-kawannya. Ini loh enaknya menulis, ini loh. Tadi kami tampil di SMA Surya Bakti. Saya bawa dua anak, satu anak SMK 7 Padang dan satu lagi anak SMA 13. Nah, kita berikan kesempatan pada mereka, mereka berbagi dengan teman-teman. Nah, ini ide ini muncul begitu saja agar semua, ada istilah saya dengan Subhan dulu, harus ada virus yang harus kita tularkan Subhan, namanya virus menulis, sebelum ada virus corona ini. Jadi virus-virus menulis inilah yang kemudian kita bagikan kepada anak-anak dan adik-adik kita, sehingga mereka minimal mereka dapat semacam keterampilan khusus, karena bagaimanapun menulis ini kan keterampilan khusus nih Kak. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bekal mereka ke masa depan. Nah, khusus untuk buku ini, mereka hanya menulis. Saya hanya ingatkan pada anak-anak saya, kalian menulis saja, tulis saja apa yang bisa kalian tulis. Nah, kebetulan hari ini tulisan buku dalam Dua Pilar Rindu ini kumpulan cerpen mereka. Dan lalu waktu ini dibuat,
anak-anak saya ini bertanya, nanti bagaimana Abi nanti? Kami wajib beli buku. Tidak ada cerita kalian beli. Sedangkan pelatihan kalian saja gratis, apalagi harus saya wajibkan beli buku, terlalu kecil menurut saya. Nah, alhamdulillah kemudian dari apa yang kita buat ini, ada-ada saja Kak, ada-ada saja sponsor yang berkenan. Dan buku ini dibantu oleh beberapa bagian oleh pihak Semen Padang, dan kita dapat semacam kerjasama dengan Semen Padang, sehingga di buku ini kalau dilihat ada logonya. Dan anak-anak kami tidak kami wajibkan untuk beli buku, malah kewajiban saya adalah mengirim buku untuk mereka. Walaupun sebetulnya dari yang banyak ini ada yang mungkin ada yang belum pernah bertemu secara langsung dengan sesama kami, termasuk dengan saya. Barangkali mungkin itu Kak Jenila dan semuanya, terima kasih atas apresiasi yang menurut saya ini apresiasi yang luar biasa untuk kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bang Firdaus dan teman-teman dari Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Ada satu quotes yang bisa kita petik tadi dari yang disampaikan oleh Bang Firdaus, yaitu hal yang beliau sampaikan pula dahulunya kepada Bang Muhammad Subhan, yaitu ada virus yang harus kita tularkan, yaitu virus menulis. Ya, itu diskusi kita dengan Tuhan ketika itu, kalau enggak, mudah-mudahan masih sama-sama kita ingat. Amin. Semoga itu bisa juga membangkitkan gairah literasi khusus di Indonesia ya, Bang ya, khususnya di Sumatera. Iya, Kak. Oke. Nah, tadi kita sudah dengarkan sedikit kisah dari yang mengantarkan teman-teman penulis muda kita untuk menuliskan kumpulan cerpen ini, kemudian juga dari Bang Firdaus selaku pembina bengkel literasinya. Sekarang kita juga masuk nih ke inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu adalah bedah karya dari penulis Minang. Nah, dalam hal ini kita akan membedah buku kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu dari Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Mohon maaf ya Bapak, Ibu, Abang dan semuanya. Di lingkungan saya banyak anak kecil, jadi ada suara-suara. Oke, kita mintakan dulu kepada Ibu Dr. Anda Hajah Yeni Putri MM. Nah, kita mintakan dulu kepada Ibu Yeni untuk menyampaikan kumpulan cerpen ini. Nah, kepada Ibu Yeni, kita silakan. Oke, terima kasih Kak Junila. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa pada siang hari ini dengan Bapak, Ibu, Kakak, Adik semuanya. Dan juga Abi ya, Firdaus Abi. Baru sebentar ini Bunda berpisah dengan Bapak Firdaus Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selalu mengingat Allah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda pantun cek leuna, Kak Junila. Boleh, manis Bunda. Rasanya, manis rasanya tebu, enak dimakan saat istirahat. Siang cerah di bedah buku bersama anak hebat yang literat. Itu kan anak hebat yang literat ya. Jadi ini para anak-anak literat semuanya, orang yang literasi itu kan literat ya. Bangga sekali Bunda. Kalau dahulu banyak lahir penulis-penulis Minang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang disponsori oleh Rumah Produktif ya, dan juga bekerja sama dengan Firdaus Abi tentang bagaimana mengajak anak-anak kita untuk menulis. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Minang lahirlah literat-literat yang baik. Karena kita tahu harimau meninggalkan belangnya, ya. Manusia mati meninggalkan karyanya. Jadi satu karya itu sangat bermanfaat sekali. Karya kita yang akan diingat oleh orang. Bukan nama kita, tapi karya kita. Alhamdulillah kita di sini semuanya sudah berkarya. Bunda dulu juga berkarya, menulis itu takut dahulu. Nanti jelek ya, apa tulisan kita jelek dibaca sama orang. Tapi setelah itu nggak memikirkan jeleknya itu lagi. Yang penting kita
sediakan waktu, tulis apa yang kita lihat, ya, lihat apa yang kita tulis, jangan pikirkan dahulu salah benarnya, enak benar tidak. Itu akan menjadi sebuah buku dan sebuah karya. Karya itu akan diingat oleh orang. Baik, Kakak Junila, Bapak Ibu semuanya, Kakak adik semuanya yang ada di sini, mungkin barangkali Bunda pakai PowerPoint bisa ya, Kak Junila? Share screen aja ya, screen ya? Iya, boleh Bunda. Ambil ya. Mohon maaf Bunda, suara Bunda hilang. Sebentar, Kak Junila, Bunda ambil PowerPoint sebentar. Oke, siap, Bunda. Kak Junila, nggak apa-apa Bunda, silakan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan dengarkan nih bedah kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu dari Ibu Nanda, Dokter Anita, Yeni Putri, kan ya, sedang udah menyiapkan. Oke, nggak jalan ya, Teh? Nggak jalan. Tapi gimana nih lah bedah yang minimal itu? Oke, baik ya Kak, anak-anak kami semuanya, di bedah cerpen ini Bunda sangat bangga sekali berterima kasih kepada Firdaus Sabi yang telah memberikan kesempatan kepada Bunda untuk bisa ikut berbagi di bedah cerpen ini, yang mana pengalaman juga bagi Bunda karena selama ini membedah best practice saja semuanya, karena berhubungan dengan tugas pokok best practice ya dalam hal ini. Hari ini bedah cerpen. Yang selama ini Bunda di SMA 5 baru mengajak anak-anak untuk bisa menulis cerpen. Dan hari ini bisa membedah cerpennya itu. Cerpennya dengan judul yang sangat bagus sekali. Apresiasi untuk anak-anak kita semuanya. Literat-literat Minangkabau. Ya, Dua Pilar Rindu. Di sini salah satu judul cerpen yang diambil ya. Kita lihat dulu bahwa ciri-ciri cerpen itu adalah latar belakangnya terbatas, ceritanya langsung tertuju pada tujuan, alur ceritanya singkat, memiliki puncak masalah, cerita yang tidak lebih dari 1.000 kata, 10.000 kata, terdapat solusi atau penyelesaian masalah, terfokus pada satu tokoh atau lebih dari satu tokoh. Semuanya ciri-ciri yang ada di cerpen Dua Pilar ini, anak-anak kami semuanya sudah terlihat semuanya. Ya. Sudah ada di cerpen ini. Cerpennya sudah bagus sekali dengan bahasa yang sudah bagus sekali. Sudah kayaknya sudah seperti ahli membuat cerpen begitu. Dengan susunan kata-katanya, tokoh-tokohnya yang tidak begitu banyak, lalu endingnya. Tapi tentu ada kekurangan-kekurangannya. Fungsi dari cerpen itu secara umum kita tahu bahwa fungsi rekreatif itu mengembirakan pembaca di sini. Sehingga dengan membaca cerpen itu kita bisa gembira, memahami, menghilangkan galau dengan membaca cerpen ini. Jadi salah satu, kalau kita saat galau, larilah ke cerpen. Jangan lari kepada yang lainnya. Ya, lari ke baca cerpen ini. Karena sekarang itu saat kita lockdown, saat kita santai, kita enak membaca cerpen-cerpen ini. Dan alhamdulillah sudah dilahirkan cerpen-cerpen ini oleh anak-anak kita yang di Minang. Lalu ada fungsi estetis, memberikan keindahan. Ya, sebagai karya sastra.
Lalu ada lagi fungsi moralitas. Nah, di sini semuanya sudah ada. Fungsi didaktif juga sudah ada, mengarahkan pembaca pada nilai-nilai kebenaran. Seperti Zilan tadi, bahwa teman-temannya dia belajar di sekolah, ibu anak itu sangat egois sekali. Bila lama teman-teman menyadari dan minta maaf pada ibu anak. Ini kan fungsi mendidik di sini. Dan fungsi moralitasnya, memberikan nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan yang baik tentang baik dan buruknya. Seperti kita di sini melihat bahwa Balimau dengan Harimau contohnya. Balimau dengan Harimau tersebut itu pergi Balimau di suatu tempat yang sepi, yang sunyi dengan kakak, ada teman kakak satu. Di sini juga moral di sini terlihat, berarti kita tidak boleh pergi ke tempat yang sepi-sepi, sehingga ada bahaya di tempat yang sepi tersebut. Ini moral juga, pesan moral juga. Dan juga ada fungsi religius, mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Jadi ini dalam buku Wacerpen, dua pilar itu ini, semua fungsi dari cerpen itu sudah terlihat. Itu ya kakak, Kak Junita. Lalu kita lihat lagi, kita bedah dari unsur intrinsiknya, yang dari dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama tema kita lihat. Di buku ini, anak kami semuanya, di buku dua pilar, temanya terdiri dari, Bunda lihat, Bunda kelompokkan ini ada persahabatan. Ya, seperti di sini. Bentar. Di persahabatan ini salah satunya itu berapanya bersahabat dengan Wardah. Buku persahabatan ini judul-judulnya ya. Bekas Tawamu di Baju Biru dan Penghujung. Penghujung Tahun. Aku Memang Beda, Kenal Tanpa Mengenal, Kekompakan Berujung Kenangan, Aku Bukan Pengkhianat, Malam 20, Malam 27, Puncak Gunung Talang. Ini semuanya berhubungan dengan temanya persahabatan. Karena dilihat di sini, karena anak-anak masih sekolah, masih kuliah ya, jadi banyak temanya ke persahabatan. Tapi ada juga temanya ke pekerjaan, seperti Memaknai Media. Dahulu dia tidak dikasih belanja lagi oleh orang tuanya, memang nama dia ini, sehingga temannya, dengan apa ya saya belanja lagi, dikasih masukan oleh temannya, yuk kamu menulis. Jadi melalui media sosial kita bisa menghasilkan uang, ini yang disebut dengan memaknai media. Lalu Sayembara Ikan Emas juga tentang pekerjaan ini, karena butuh uang. Ini kayak seperti pemilihan apa kemarinnya, kalau Sayembara Ikan Emas ini pemilihan RT apa lurah kemarin ya, tembaranya ini, sehingga kejujuran di sini diminta ya. Jadi pemilihan RT, jadi benar menganggap di sini pekerjaan pemilihan RT itu kan pekerjaan. Sebetulnya di sini juga ada pesan moral di sini, di Sayembara Ikan Emas ini. Kenapa? Karena siapa yang jadi yang terpilih menjadi lurah tersebut, dia jujur begitu. Sehingga dengan kejujurannya dia memenangkan menjadi lurah. Sementara teman-teman yang lain ikut juga sayembara tidak jujur. Ana, bagusnya di sini pesannya itu di sini bahwa sayembara ikan emas ini dikasih ikan emas, sehingga siapa yang banyak anaknya kan itu nanti yang akan menjadi lurah tersebut. Tapi ada seseorang, lupa bunda nama, dia tidak beranak-beranak ikannya. Tapi dia yang menang jadi lurah. Kejujuran yang minta di sini. Jadi juga pekerjaan dan kejujuran. Lalu tema lingkungan, Balimau dengan Joharimau di lingkungan ya, di sungai yang bagus, yang sangat indah. Dan Puncak Gunung Talang ya. Ini tema akan lingkungan. Tapi juga persahabatan di sini banyak. Jadi lingkungan juga, persahabatan juga ada di sini. Dan agama, Aku Bukan Untukmu. Kalau Aku Bukan Untukmu ini cerpennya, ini temanya agama. Karena dengan apa namanya, dengan beda agama, sehingga dia tidak jadi untuk bersahabat, tidak jadi untuk dekat ya pacaran, karena beda agama itu. Itu Aku Bukan Untukmu jadinya. Suku ras, ini yang dua pilar rindu ya. Suku, karena sudah lahir antara dua suku, artinya persahabatan itu sudah dari turun-temurun, dua suku itu, dua pilar itu artinya. Dari bidang pendidikan, Pagar Adat, Bu Rana,
dan soja paling benar. Ini temanya kependidikan. Kalau pagar adat ini memang perempuan itu pagar adat istilahnya. Jadi mamanya tidak boleh sekolah tinggi. Itu kalau bunda nggak salah ya. Dan Bu Ana tadi, si Zilan tadi ya, dan soja paling benar ini di sekolah sedikit-sedikit soja, sedikit soja. Ini tema-tema nih sangat menarik sekali. Kok nggak jalan ya, Ren? Sebentar, Kak Jilila nggak jalan? Iya, Bunda. Kok nggak jalan, Kak? Ya, apa, Bunda? Nggak jalan. Nah, sedang loading ya. Lama sekali loadingnya nih, Kak. Loadingnya, Bun. Dan rusak ya, Kak, Bunda. Loading. Tuh, kita stop dulu, Kak. Karena loadingnya lama sekali untuk sunscreen selanjutnya. Bunda stop dulu ya. Bunda balik lagi nanti ke sini. Oke. Okay. Karena ngambilnya lagi tuh, Re. Udah, tadi lagi. Ini. Masih loading, Alang. Reset program aja dulu. Nanti hilang lagi dulu. Kecil. Nah itu dan mereka masih share. Kenapa, Kak Junila? Sekarang belum, Bun. Belum keluar ya? Belum. Berarti minimas. Sudah share screen belum ya? Enggak, Bunda, belum. Itu kemarin belum ya? Terus sana Bunda mana mati tutup ya lagi. Jadi lagi. Lagi. Oke, mana jadi kalau hilang ya? Tutup dia. Ini. Tutup. Jadi ini. 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 Ya, share screen. Share lo. Sudah nampak, Kak Ju? Sudah, Bunda. Nampak, Kak? Nampak, Bun. Sudah, aku nampak tuh. Oke. Kita lanjut ya, itu cari tema tadi. Itu kita lihat lagi latarnya. Latar dari CPN, dalam CPN ini, CPN yang berkualitas itu adalah tempatnya, ada berbicara waktunya, banyak di dalam cerita, ada detail segala tempatnya, mulai dari tempatnya di mana, maukah di hutan, maukah di kota, ya, sejak dari provinsi, dari kota, kampung, jalan, hingga rumah dan ruangan. Suasana sungguh bisa kita rasakan di CPN di latar ini. Pada umumnya, CPN yang sudah Bunda baca, padanya sudah lengkap semuanya. Ada jalan, ada kampung, ada di rumah, ada di ruangan ya, semua itu penting. Cuman ada satu nih. Bekas tawamu di baju biru. Di sini kita melihat di latarnya kurang dijelaskan sehingga membuat pembaca berpikir bahwa judul tidak cocok dengan isi. Gimana tidak cocoknya? Persahabatannya dari awal sampai akhir. Tidak ada menceritakan waktunya kapan. Bekas tawamu di baju biru. Tapi waktu itu Bunda berpikir, oh, bekas tawa di baju biru berarti persahabatannya pada saat waktu dia masih SMP. Sana pikirannya. Karena di waktu SMP-nya itu tidak diceritakan. Waktu saat SMA-nya tidak diceritakan. Di mananya dia tidak diceritakan. Cuman waktunya dia berakhir saja, ternyata cerita persahabatan dari awal sampai akhirnya tidak ada menceritakan waktu. Jadi berpikir aja kita, ini pikir Bunda, tapi kalau pikiran orang yang baru membaca cerpen, apa ini ya, bekas tawamu di baju biru kiranya, persahabatannya dilatarkan dengan pada saat itu. Selanjutnya cerita tersusun dan terstruktur. Semuanya juga sudah bagus, cuman judul Balimau dengan Harimau ini, endingnya ada, tapi apakah meninggalnya karena diterkam harimau, atau hilang, atau hanyut karena mandi. Ini juga tidak jelas alur akhir ceritanya, ya, yang judul Balimau dengan Harimau ini.
Lalu tokoh-tokoh di cerpen dua pilar Indo ini ada tokoh antagonis, ada protagonis, ada kritagonis, ada penokohan, sudut dari sudut pandang jadi orang keberapanya, gaya bahasanya, dan ada moral value-nya. Ini sudah pada umumnya sudah ada semuanya, sudah bagus ya cerpen-cerpen dua pilar Indo ini. Dari unsur intrinsiknya, yaitu nilai-nilai yang datang dari luar, misalnya nilai dalam cerita, moral, perjuangan, atau keluarga. Semuanya ini sudah ada di cerpen kita. Dan juga ada menurut latar belakang penulis, seperti tadi Zila menceritakan waktu SMA dia dengan Ibu Ana, berarti latar belakang penulisnya ada di sini. Ada menceritakan latar belakang penulisnya. Baik, anak-anak kami semuanya, itu kalau kita, Bunda membedah dua pilar rindu sesuai dengan kemampuan Bunda. Lalu sedikit Bunda menginspirasi untuk kita semuanya, yaitu supaya menjadi penulis yang inspiratif. Ciri-ciri penulis yang inspiratif itu yang pertama, mempunyai nilai sikap yang rajin, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Anak-anak Bunda yang ada di dua pilar rindu ini, semuanya ada. Karena sudah bisa menciptakan cerpen dan sudah menjadi buku antologi. Dan juga sudah kita bedah sekarang buku tersebut. Berarti ada rajinnya, kreatifnya, inovatifnya, pantang menyerah. Lalu sikapnya, bekerjalah dengan cerdas, bekerja dengan keras, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Itu empat tas itu ya, empat as. Jadi menulis dengan cerdas, menulis dengan keras, nanti kita nulis satu halaman atau satu bab, lalu kita tinggalkan aja lagi. Itu bukan bekerja keras namanya. Lalu tidak tuntas, ya. Satu bab udah tinggal aja lagi, udah bingung nih, tinggal aja lagi, tak tuntas. Nggak akan jadi-jadi, itu cerpennya. Lalu bekerja dengan ikhlas, ya. Karena menulis memang ikhlas yang diminta. Karena hobi, ya. Tapi kalau hobi kita tidak diiringi dengan ikhlas, itu tidak akan jadi-jadi juga cerpen yang kita buat. Nah, kami semuanya. Jadi ikhlas perlu dibarengi, ya. Ikhlas menyediakan waktunya, ya. Ikhlas menyediakan pemikirannya, ya. Ikhlas semuanya. Karena ini menulis kan dapat uang. Untuk apa kita menulis, kita nggak menghasilkan uang. Tapi di sini karya. Karya yang tadi ingat oleh orang. Karya kita. Yang ketiga, nah kami semuanya mampu di bidang informatika teknologi. Zaman sekarang ini memang zaman yang penuh dengan globalisasi, dengan teknologi, kita mampu beradaptasi dengan teknologi informatika. Ya. Dalam hal saja seperti Zoom ini, seperti membagikan share tadi ya. Bunda ada kendala juga tadi itu kan. Nah, jadi masih kurang juga di bidang IT. Jadi perlu kita perbanyak lagi di bidang IT. Dan juga menulis mungkin barangkali kalau kita menulisnya di IT sekarang kan bisa pakai Canva sekarang. Kita harus juga memahami menulis pakai Canva itu seperti apa. Itu Bunda sudah mencoba juga menulis dengan Canva, bagus pula. Ya, jadi buku di bidang IT dia. Mungkin nanti Pak Firdaus Abi mungkin bisa juga memberikan pelatihan menulis cerpen ini di Canva, yang nanti dia Canva itu jadikan seperti buku ya, buku yang berbasis IT. Itu sangat menarik lagi dia. Ada gambar-gambarnya lagi. Jadi lebih apalagi lebih kita modifikasikan sesuai dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini anak kami semuanya, ya. Yang keempat, memiliki administrasi yang baik. Apa maksudnya di sini? Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang tulis, dan kumpulkan bukti fisiknya. Ya, nah ini kalau di Canva besok kan kumpulkan bukti fisiknya. Menarik kalau adanya gambar-gambar. Mau menerima kritik dan sarannya. Sekarang ini kan tujuannya ya Kak Junil, Kak Junila ya. Sarannya kita membedah cerpen ya. Kita siap menerima kritik dan saran. Jangan marah pula sama Bunda. Bunda kok pandai sih mengeceknya. Sementara ini saya nak pandai nulis cerpen doh. Nah, enggak seperti itu. Jadi kan kritik dan saran itu untuk lebih memajukan kita ke depannya. Ya, ini salah satu kegiatan sekarang ini dalam bedah buku. Dan berani menanggung risiko. Ya, menanggung risikonya waktu kita habis mungkin barangkali. Kita sibuk mungkin barangkali. Kita capek mungkin barangkali. Ya, berani menanggung risiko kita dahulu. Jangan pikirkan dahulu itu masalahnya. Ya, pikirkan dulu, kita jalan dulu, di perjalanan ketemu kita masalah, baru nanti kita carikan solusinya. Tapi belum kita menulis, sudah dipikirkan masalahnya. Ah, nanti nggak siap nih, ah, nanti begini ini.
Oke, nanti begini nih, kapan kita mau menulisnya? Kalau kita tidak mencoba, cerpen tidak akan jadi-jadi. Yang ketujuh, mampu membaca peluang terkini. Ya, misalnya cerpen yang sekarang yang terkini itu yang disukai oleh anak muda apa? Yang disukai oleh teman-teman apa? Yang disukai oleh orang tua apa? Sekarang zamannya zaman COVID, ada nggak cerpen tentang COVID-nya kita tulis? Banyak nggak informasi-informasi tentang COVID? Belum ada nampak sama Bunda. Jadi mampu membaca peluang yang terkini. Barangkali Kak Junila itu barangkali sedikit pembahasan dari Bunda tentang beda cerpen pada siang hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian dari Bunda. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi. Banyak maaf. Makan keripik di tanah sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Cukup sekian topik dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda. Untuk pembedahannya terhadap kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu ini. Luar biasa sekali dan sangat menginspirasi, apalagi dengan pantun-pantunnya Bunda. Tadi Bunda juga sudah mengupas nih, mulai dari fungsi, unsur-unsur cerpen, sampai ke penulis kreatif. Terus tadi Bunda juga nih, ada komentar tentang bekas tawamu di baju biru. Ini tidak jelas latar gimana. Baju SMP atau bagaimana. Tapi barangkali itu adalah bekas tawa sahabatnya di balik kostum biru rumah sakit begitu sepertinya nih Bunda di cerpennya. Iya. Oke. Iya. Bunda, terima kasih banyak Bunda. Kemudian kita sekarang ke pembedah kedua kita pada hari ini yang pastinya tidak kalah luar biasanya sama seperti Bunda. Yaitu Bang Muhammad Subhan. Kepada Bang Muhammad Subhan, kita silakan. Baik, terima kasih moderator Kak Junila WR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, ya, terutama owner Harian Umum Rakyat Sumbar, pegiat bengkel literasi Rakyat Sumbar, Bang Firdaus Abi, yang lebih kurang sejak tahun 2017 saya berada di dalam rumah besar Harian Rakyat Sumbar. Ketika itu sebagai redaktur sastra, memegang dua halaman, halaman sastra seriusnya, dan yang kedua sastra remajanya. Dan hari ini saya melihat Bang Abi dan kawan-kawan di Harian Rakyat Sumbar tetap fokus melakukan pembinaan-pembinaan kepada penulis-penulis muda. Nah, produknya hari ini kita lihat dan diluncurkan, dibedah, ya, didiskusikan, Dua Pilar Rindu. Nah, ini luar biasa saya kira. Mudah-mudahan akan lahir buku-buku berikutnya yang tentu saja dari situ nanti akan melahirkan banyak penulis-penulis, ada regenerasi dari penulis-penulis Minang, dari penulis-penulis Sumatera Barat. Kemudian salam penghormatan juga untuk kawan-kawan di Rumah Produktif Indonesia yang sudah menghelat acara ini, ya, juga kawan-kawan dari Mahkota Pustaka, penerbit The Best, ya, penerbit yang menerbitkan buku ini, Rumah Kayu, juga yang saya hormati Bunda Dr. Anda Hajah Yeni Putri yang tadi sudah sangat luar biasa membedah bukunya, ya, juga tentu saja penulis-penulisnya yang pada sore hari ini diwakili oleh tiga pembicara tadi. Saya menunggu bahasannya lebih panjang, tapi nampaknya masih malu-malu ya, nah, tapi nanti kita berondong dengan banyak pertanyaan saja. Nah, pertama Zilan Zalila yang saat ini mahasiswa UNAN, kemudian Raihan Meldi Sentana, mahasiswa UIN Imam Bonjol, Nurul Fazira Pratama, mahasiswa UNP. Selamat untuk ketiga penulis yang hadir mewakili teman-teman lainnya, dan saya berharap forum ini juga dihadiri oleh penulis-penulis yang ada pada buku ini sekitar 20 orang, ya, mudah-mudahan hadir semua. Dalam Zoom ini ada 26 yang hadir pesertanya.
pertama saya memposisikan diri tidak sebagai pakar, ya, tidak sebagai ahli, tapi sebagai pembaca saja. Sebagai pembaca karya adik-adik dua pilar rindu ini. Nah, sebelum itu saya mohon maaf tidak sempat membuatkan slide karena bertumpuknya kegiatan, tapi saya punya poin-poin, ya, punya catatan-catatan yang tentu saja nanti bisa menjadi pertimbangan bagi adik-adik penulis untuk barangkali melakukan perbaikan, revisi untuk karya-karya berikutnya. Karena tentu saja dari kegiatan ini kita harapkan yang tidak tampak itu nampak, ya. Bukan mencari sisi lemahnya, tapi sama-sama kita mendiskusikan bagaimana idealnya sebuah cerpen. Tadi Bunda Yeni sudah membahas dari sisi dua unsurnya, ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, idealnya sebuah cerpen dapat dilihat dari dua unsur itu. Kita melihat ke-20 cerpen ini masing-masing, ya, berjudul Bersahabat Wardah. Karya Gisti Kartika, kemudian buku Persahabatan, karya Wanda Andita, Candala, karya Ahmad Zul Hilmi, Hilang, karya Raihan Meldi Sentana, Bekas Tawamu di Baju Biru, karya Khairatul Anissa, Memaknai Media, Dauratun Nur Fazira, Penghujung Rindu, Nurul Fazira Pratama, Balimau Joharimau. Nah, ini menarik judulnya, ya. Balimau Joharimau, karya Alivia. Aku Bukan Untukmu, karya Suci Ramadhani. Dua Pilar. Nah, dalam karya aslinya Dua Pilar, tapi dalam cover dia, di covernya tertulis Dua Pilar Rindu. Nanti kita butuh penjelasan juga kenapa ditambah kata rindu, ya. Apa alasannya? Sementara karya aslinya adalah Dua Pilar. Gitu. Nah, barangkali editor punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri menambahkan kata rindu di situ. Kemudian ke-11 ada judul Aku Memang Beda, karya Trise F. Barus. 12 Sayembara Ikan Mas, karya Hafiz Al-Mahfuz Agusti. Pagaran Adat, karya Aisyah Agustin. Burana, karya Zilan Zalila. Kenal Tanpa Mengenal, karya Witri Sandra Jenny. Kekompakan Berujung Kenangan, karya Ima Rohimah. Aku Bukan Pengkhianat, karya Rika Aryani. Malam 27. Nah, ini judulnya menarik juga, ya. Malam 27, karya Silva Darmayani. Puncak Gunung Talang, karya Kansa Arifah Adila. Soja Paling Benar, karya Mila Mardiah. Nah, selamat untuk ke-20 adik-adik yang sudah melahirkan anak batinnya, ya. Saya mengatakan anak batin karena kalau idealnya ibu-ibu atau, ya, ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya lalu anaknya lahir, ya, anak itu pasti akan melalui proses tahapan-tahapan hingga dia sampai dewasa. Nah, sebagai anak batin, adik-adik penulis-penulis juga harus melakukan proses-proses seperti halnya seorang ibu merawat bayinya. Bagaimana bayi itu bisa sehat, bisa kuat, bisa bermanfaat nanti ketika dia besar dan menjadi orang sukses. Sebuah karya saya kira juga demikian. Jangan sampai terjadi dan banyak sekali terjadi bahwa ketika seorang penulis setelah selesai menulis, maka bayi batinnya itu, anak batinnya itu dikuburkannya hidup-hidup. Ya, dikuburkannya hidup-hidup, terbit, hilang. Nah, setelah terbit, hilang, nggak muncul-muncul lagi. Sama saja setelah bayi lahir, lalu dikuburkan hidup-hidup, atau ditelantarkan, atau ya banyak peristiwa-peristiwa itu terjadi. Harapan saya mengatakan ini, adik-adik yang sudah berada dalam buku antologi Dua Pilar Rindu ini, nanti tidak berhenti menulis, ya. Apalagi saat ini posisinya sudah pada tahapan mahasiswa. Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa, ya, beberapa di antaranya mahasiswa, itu adalah pekerjaan menulis. Benar, ya? Pekerjaan menulis. Tugas A, B, C diberikan oleh dosen, itu membuat makalah, laporan, ini itu segala macam, itu butuh keterampilan menulis semuanya. Sampai tugas akhir, skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, itu semuanya nulis.
maka bengkel literasi Rakyat Sumber adalah salah satu motivator bagi adik-adik agar keterampilan menulisnya terasah dan dibuktikan dari karya Dua Pilar Rindu ini. Nah, tadi dari unsur intrinsik sudah dikupas oleh Bunda Yeni ya. Tema memang dari buku ini sebagian besar, ya walaupun tidak seluruhnya, tema persahabatan itu mendominasi ya. Itu bisa kita lihat dari karya Imah Rohimah, Kekompakan Berujung Kenangan, Rika Aryani, Aku Bukan Pengkhianat, Silva Darmayani, Malam 27, Khairatul An-Nisa, Bekas Tawamu di Baju Biru, Trisi Eve Barus, Aku Memang Beda. Ya. Kemudian tadi juga ada tema pendidikan ditulis oleh Gisti Kartika, judulnya Bersahabat Wardah, Wanda Andita, Buku Persahabatan, Mila Mardia, Soja Paling Benar. Ya. Juga ada tema berbau kriminalitas ya, ditulis oleh Ahmad Zulhilmi pada cerpen Candala. Juga ada kasih sayang anak kepada orang tuanya dapat kita baca pada cerpen Hilang karya Raihan Meldi Sentana. Tadi juga ada tema pekerjaan atau jualan online, ini up to date ya dengan kondisi kekinian. Seorang pengarang dia memang harus mencari kebaruan-kebaruan dari tema itu sendiri. Nah, itu ditemukan pada cerpen Memaknai Media karya Doratun Nurfazira, ketika tokoh-tokohnya lebih asik dengan game, dengan gawai, lalu diberikan saran oleh temannya untuk berjualan online. Nah, jadi karya sastra itu bukan sekedar hiburan saja, tapi bagaimana bisa memberikan informasi, pengetahuan, ajakan, sehingga orang bisa berubah juga ketika membaca karya sastra itu, selain fungsi-fungsi tadi yang disebutkan oleh Bunda Yeni. Ya, juga ada tema tentang tradisi Bali Mau yang sangat akrab di Minangkabau, ya. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak paham konsep Bali Mau, ya ujung-ujungnya bisa balunau, apalagi sampai dikejar-kejar harimau. Nah, ini berbahaya. Pada cerpen Alivia, ya. Kemudian ada Cinta Beda Agama. Ini menarik saya kira, walaupun tema-tema cinta agama ini sudah sangat banyak digarap oleh penulis-penulis kita, ya. Tapi pada cerpen Aku Bukan Untukmu karya Suci Ramadhani, penulisnya bisa membuat sudut pandangnya berbeda ya dalam cerpennya itu. Kemudian tema cinta sesuku terkekang oleh adat. Dan ini juga sudah sangat banyak ditulis oleh penulis-penulis Minang kita terutama ya. Dan itu ditemukan pada cerpen Dua Pilar tadi, Dalam Kurung Rindu. Saya berikan dua kurung, Dalam Kurung Rindu tanda tanya, karena dalam cerpen aslinya hanya dua pilar saja, Tanpa Rindu, karya Vanessa Octavia. Lalu Pagaran Adat, karya Aisyah Agustin, yang bertema tentang cinta sesuku dan adat ya. Kemudian ada tema kompetisi dan kejujuran kita temukan dalam cerpen Sayembara Ikan Mas karya Hafiz Al-Mahfuz ya, bagaimana pesan cerpen itu kita diarahkan untuk menjadi orang yang jujur dalam kompetisi. Lalu ada tema ujian kenaikan kelas ya, ketika dalam cerpen Burana ya, Zilan Zadila, lalu ada Petualangan di Hutan, di Belantara, dalam cerpen Witri Sandra, Jenny, Kenal Tanpa Mengenal. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Budaya ini mengenai alurnya, ya teman-teman, itu sebagian besar saya melihat memang alurnya alur maju, tapi pada cerpen Bali Mau, Johari Mau, itu ada sebagian alur mundurnya, flashback. Ketika penulis memberikan narasi pengantar pembukanya itu dikejar harimau ketika mandi Bali Mau. Tunggu bang. Oh ya, tokoh-tokoh cerita yang dihadirkan oleh penulis itu berada dalam lingkungan Mohon maaf bang.
mohon di on mic, Bang. Kayaknya kepencet mungkin tadi. Oke, baik. Terputus ya. Baik. Jadi, jalan cerita ya, alur rata-rata maju, tapi dalam cerpen Bali Mau, Jo Harimau, kita melihat ada alur flashback, alur mundur, ditulis oleh penulisnya. Lalu tokoh-tokohnya, penulis sebagian besar mengambil tokoh-tokoh terdekat dari kehidupan si pencerita ya. Ada teman sekolah, orang tua, saudara, kakak, abang, adik, teman bermain, teman masa kecil, dan tokoh-tokoh khayalan seperti tokoh-tokoh imajinatif belum tergarap ya. Kemudian penokohan ya, sebagian besar ada nilai-nilainya di situ, kejujuran, bertanggung jawab, bijaksana, tapi juga ada karakter kontra. Ya, ada yang culas, jahat, dan lain sebagainya, yang semua itu tentu saja akan menjadi cermin ketika pembaca membaca karya itu. Nah, tadi mengenai latar waktu juga, saya tambahkan, tadi juga ada di sekolah, di rumah, di kampung, di jalan, di hutan, di gunung, dan lain sebagainya, tapi beberapa cerpen latar waktunya memang kurang tergambar dengan jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Yeni juga. Nah, mengenai sudut pandang, rata-rata penulis mengambil dua sudut pandang, orang pertama dan orang ketiga, ya orang ketiga, dan rata-rata penggunaan sudut pandang paling mudah itu orang pertama, ya aku. Jadi seolah-olah peristiwa itu dialami oleh si penulis, begitu ya. Walaupun tentu saja bisa saja dia bercerita tentang orang lain, aku. Nah, mengenai gaya bahasa, rata-rata penulis menggunakan bahasa populer atau dalam genre teen lit ya, gaya-gaya remaja, bahkan beberapa kata-kata tidak baku kita temukan, dan dalam penulisannya butuh editing yang maksimal. Idealnya ketika kata tidak baku masuk ke ranah bahasa Indonesia baku, ya idealnya dimiringkan, kan begitu. Bahasa asing, bahasa daerah, kata alay, tidak baku, harus dimiringkan. Tapi editingnya masih sebagai masukan dan saran, editingnya perlu ditingkatkan ya. Penggunaan kata-kata yang tidak baku tadi idealnya dimiringkan. Nah, kemudian kalau unsur ekstrinsiknya tadi juga sudah dijelaskan, latar belakang penulis, SMA, mahasiswa, tentu saja idealnya ketika membuat cerpen, ya mereka berangkat dari tema-tema di seputar mereka. Kehidupan dengan teman, persahabatan dengan teman, dengan orang tua, ya yang idenya, gagasannya tidak jauh-jauh diambil. Belum ada yang berani menulis tema-tema politik misalnya, tema-tema sosial yang menyentuh ke akar rumput, ke grassroots ya. Bagaimana kehidupan anak jalanan yang belum tersentuh eksposnya, gelandangan, atau kalau perlu berani bagaimana anak-anak yang hidup di daerah konflik, perang, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik dalam buku ini masih menulis ide, gagasan, tema yang masih berangkat dari hal-hal yang ringan. Tapi untuk langkah awal, saya kira itu tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal, dan untuk permulaan itu ya bisa menjadi media latihan bagi adik-adik. Nah, beberapa cerpen, walaupun tidak semuanya saya ulas ya, saya melihat ada satu cerpen yang penggarapannya masih belum maksimal. Misalnya pada cerpen pertama, ya saya nggak tahu kenapa alasan editor atau tim penyusunnya meletakkan cerpen Bersahabat pada Wardah karya Gisti Kartika pada lembar pertama, atau karena paling pendek, atau alasan apa gitu ya. Idealnya sebuah antologi cerpen, yang pertama perlu diurutkan itu nama penulisnya. Nama penulisnya idealnya sesuai dengan abjad A, B, C, D, sampai Z. Sehingga nanti tidak ada image, oh karya yang diletakkan di pertama itu yang terbaik, yang terakhir tidak seperti itu ya. Tapi kalau diurutkan sesuai dengan abjad, maka saya kira lebih ideal.
Nah, cerpen Bersahabat Wardah ini cerpen yang menurut saya terlalu pendek, walaupun ini cerpen cerita pendek. Nah, ini berangkat dari kisah persahabatan antara aku, tokoh aku Nyura, dengan teman SMA-nya bernama Wardah. Wardah suka menulis puisi, suka membaca novel Fear of China karya An Cheemin. Dan dalam cerpen ini, pertama penokohannya tidak tergarap maksimal ya. Di situ tidak dijelaskan siapa Wardah secara detail. Hanya sekedar sebagai sahabatnya Nyura saja. Nah, harapan Nyura ingin terus bersahabat dengan Wardah sampai kuliah dan menikah. Idealnya persahabatan mereka. Tapi akhirnya Wardah pergi untuk selamanya meninggalkan Nyura. Tapi kepergiannya tidak dijelaskan, pergi karena kematian atau karena apa gitu. Hanya pergi. Wardah pergi. Nah, jadi cerpen ini perlu penggarapan yang lebih maksimal, alurnya, konfliknya, sehingga pembaca merasa asik dalam membaca cerpen itu. Lalu pada cerpen kedua, buku persahabatan karya Wanda Adita, ya, di sini ada nilai-nilai dan beberapa cerpen lain-lainnya, saya melihat ada nilai-nilai yang bagus digarap oleh si penulis. Pada buku persahabatan, Kara dan Dena membuat buku, yang buku itu merupakan buku berisi aturan-aturan dari persahabatan mereka, yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Tapi akhirnya Kara berpacaran dengan Dino. Dena merasa terkhianati. Nah, jadi idealnya mereka dalam buku persahabatan itu tidak boleh pacaran. Tapi Kara melanggar kesepakatan dari yang mereka buat. Lalu persahabatan itu tercederai. Nah, pesannya asik di sini bahwa ketika aturan sudah dibuat, sudah ditetapkan, ya idealnya harus dipatuhi. Jadi pengarah ingin memberikan pesan kepada pembaca bahwa persahabatan itu lebih dari segala-galanya. Dan pacaran yang belum saatnya, ya, belum saatnya itu bisa mencederai persahabatan itu sendiri. Menarik ya. Kemudian pada cerpen Ahmad Zulhilmi misalnya, ya, pada Candala, ini juga ada pesan-pesan yang menarik. Saya kira Mas Aga terjebak dan menjadi korban salah tangkap polisi ketika di sebuah pantai. Ada sekelompok orang bermain judi, lalu terjadi penggerebekan. Mas Aga ditangkap di penjara. Namun dari kasus itu ada ruang kontemplasi, ruang renungan bagi tokoh Mas Aga ini. Dia menganggap peristiwa itu sebagai tebusan dari kesalahan-kesalahannya terhadap istri atau keluarganya, ya. Itu menarik pesannya. Lalu ada cerpen Hilang karya Raihan Melby Sentana. Ini latarnya dari sebuah bencana gempa bumi sehingga menyebabkan ibu si tokoh dan adik si tokoh cedera parah. Ibunya meninggal dunia sementara adiknya koma. Nah, jadi ada usaha, harapan, doa di situ, kasih sayang antara anak dan keluarga, tapi karena bencana mereka dipisahkan kasih sayangnya. Pada cerpen Bekas Tawamu di Baju Biru karya Khairatul An-Nisa. Nah, ini kembali tentang persahabatan tadi, persahabatan antara tokoh aku dan Derry. Nah, Derry berpenyakit kanker stadium 4. Tapi karena dia penyakit, berpenyakitan, dia ingin membuat sahabatnya itu selalu gembira, senang, tidak ingin dia terbebani oleh sakitnya. Tapi sikap itu, ya, sikap Derry malah disalahi oleh sahabatnya. Kenapa dia berbohong, nggak pernah bilang kalau dia sakit, begitu. Nah, kadang-kadang ketika seorang berbuat baik, tidak semua kebaikan itu diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, ini pesannya bagus. Nah, pada cerpen Memanai Media, Dauratun Nur Fazira, ya, tokoh Arya menawarkan kepada Rizky dan Fanny untuk berbisnis online daripada sibuk bermain gawe saja. Nah, ini pesan-pesannya juga menarik, ya, ketika anak-anak kita hari ini, baik pelajar, mahasiswa, bahkan kita orang dewasa, itu hampir 24 jam disibukkan oleh sebuah benda kecil, dan semuanya ada di sana, ya.
Nah, tapi bagi tokoh Arya itu ya tidak salah menggunakan gawe, tapi bagaimana bisa memanfaatkannya sehingga dia menjadi benda yang produktif. Salah satunya ditawarkan dengan berbisnis online. Nah, pesannya bagus. Lalu pada cerpen Penghujung Rindu, karya Nurul Fazira Pratama. Nah, ini kenangan masa kecilnya di kampung ketika tokoh aku setelah 12 tahun. Dia pergi merantau, lalu pulang kampung karena kakaknya menikah. Lalu ketika dia pulang kampung itu diingatkan oleh kenangan masa kecilnya. Dia bertemu dengan Amar, sahabat masa kecilnya, lalu membawa mereka bernostalgia ke sawah, ke tempat-tempat yang dulu pernah mereka bermain di sana. Dan kenangan pada kampung, ya kampung adalah jalan pulang ketika rantau sudah sangat jauh. Nah, jauh. Lalu Balimau Joharimau, cerpen Alifia. Ya tokoh aku, Bang Faris dan kawan-kawan, Balimau ke hutan yang ada telaga, lalu akhirnya dihadapkan oleh sebuah peristiwa dikejar harimau. Nah, meski tadi sudah dijelaskan juga, saya sepakat dengan budaya ini ya, endingnya seperti apa, harimaunya seperti apa juga. Penggarapannya masih kurang pada ending. Nah, tapi suspense-nya ya lumayan ya, suspense kejutannya cukup lumayan pada cerpen ini. Aku Bukan Untukmu, karya Suci Ramadhani, kisah sama asmara antara Lita dan Marcel, tapi terhalang soal agama. Nah, walaupun penggarapan cerpen seperti ini sudah banyak dilakukan, tapi Suci Ramadhani saya kira berani menggarap dengan sudut yang berbeda ya. Kemudian dua pilar karya Vanessa Octavia, kisah asmara antara Argon dan Anggun. Argon dan Anggun sama-sama suku Dalimo, satu suku. Jadi anggapan mereka tidak bisa menikah. Lalu karena tidak bisa menikah, ya Anggun dengan inisiatif dia sendiri ikut merantau, ikut ayahnya ke Medan. Nah, persoalan-persoalan kawin sesuku di Minangkabau ini sangat banyak sejak zaman Saisuk sampai kini. Dan itu masih berpeluang untuk digarap dari sudut pandang berbeda dari penulisnya. Bagaimana penggarapan tema itu bisa tidak berulang klasik, tapi ada kebaruan-kebaruannya. Ya. Kemudian pada cerpen Aku Memang Beda, Trise E. Barus, ini juga persahabatan beda agama, juga sering sekali digarap oleh penulis-penulis. Cuman menariknya, di situ tokoh aku merasa sedih karena disebut kafir oleh teman-temannya yang berbeda agama, lalu dia merasa minder. Ya, pada cerpen Sayembara Ikan Mas, karya Hafiz Al-Mahfuz Agusti, nah ini kepala desa mengundurkan diri, lalu membuat kompetisi. Nah, kita juga harus berbicara logika ceritanya. Nah, ini latarnya tahun berapa gitu ya. Lalu kepala desa tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri, mencari ganti dengan cara kompetisi. Tentu dalam aturan kenegaraan ya yang sampai ke RT tidak demikian ya, tidak ada kompetisi. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Tapi saya kira Hafiz punya alasan tersendiri, nanti bisa menjelaskan kenapa demikian ya. Tapi di sini kompetisinya dengan memperlombakan ikan ya, lalu pemenangnya dapat hadiah bisa menikahi putri kepala desa. Dan pemenangnya adalah Arya karena dia jujur. Nah, ini latarnya dipertanyakan, mekanisme pemilihan kepala desa juga dipertanyakan. Nah, ya. Lalu ini ada berapa lagi? Saya tidak akan bacakan semuanya. Misalnya Pagaran Adat Aisyah, bagaimana ini menarik tentang Rapiah yang ingin kuliah ke kota tapi dia dikungkung oleh hasutan ibunya yang kolot. Perempuan nggak harus sekolah tinggi-tinggi, karena nanti ujung-ujungnya ya ke dapur juga. Ini kan sering sekali dulu, ya dulu dikatakan oleh orang-orang tua Saisuk, ya perempuan itu ya urusannya di rumah, di dapur, di sumur, ya seputar-seputar itu. Nah, lalu Burana Zilan Zadila, ya Burana yang sebenarnya dia sangat memperhatikan sekolahnya, siswanya, walaupun dia harus rela mengambil jam pelajaran di sekolah lain, lalu siswa-siswanya merasa tidak diperhatikan, tapi sebenarnya dia adalah sosok guru yang punya
keteladanan kasih sayang kepada siswanya. Buktinya ketika siswanya sudah menjadi sarjana apa sudah kuliah jauh dari sekolahnya sebelumnya, ya mereka merindukan sosok guru itu. Nah, tentu teman-teman masih mengingat guru-guru waktu SD, SMP, SMA siapa saja yang punya ya kasih sayang yang dia berikan dengan cara keteladanan. Oke, kenal tanpa mengenal, Witri Sandra Jenny, kekompakan berujung kenangan, Imah Rohimah, kemudian aku bukan pekianat, malam ke-27 puncak Gunung Talang, Soja paling benar, tadi sudah saya sampaikan beberapa tema penggarapannya ya. Cuman saran masukan saya untuk buku cerpen ini, pertama, ya editing ya, editing, perhatikan tanda baca, tidak secara umum, adik-adik, walaupun sudah paham menulis cerpen, tapi tanda bacanya masih perlu diperhatikan. Bagaimana cara penulisan dialog tak, penulisan huruf kapital, tanda petik ya, tanda petik pada dialog. Nah, juga sering sekali tanda petik pada dialog itu ditutup, tapi tidak diiringi oleh tanda baca lain, hanya tanda petik saja. Misalnya koma, tanda baca, tanda petik, katanya. Tapi baris dialog, tanda petik, langsung katanya tanpa ada tanda baca titik, koma, tanda seru, tanda baca ikutannya sebenarnya. Nah, itu perlu diperhatikan kembali, cara penulisan dialog, dan termasuk dialog tag-nya, dialog tag ya. Kemudian pada cerpen Sajo paling benar, karya Mila Mardiah, itu tertulis tanda batas ya, tanda pemisah antar adegan cerita, batas, ada sekitar 3 atau 4 ya batas. Itu maksudnya apa ya batas. Sebenarnya bisa diganti dengan tanda titik 3. Tanda bintang 3. Itu artinya ada pergantian latar, pergantian adegan. Tapi ditulis oleh Mila itu batas. Tapi editornya pun harus paham di situ bahwa itu adalah pembeda adegan, pembeda cerita latar. Kemudian kalau dari sisi tampilan buku, saya kira ini sudah cukup ideal ya, desain covernya, kemudian pilihan font, cuman saja teksnya ya, teks isinya teman-teman ini sangat kecil sekali. Saya agak susah membacanya. Ini ukurannya sekitar 9 atau 10. Idealnya nanti Bang Abi dan kawan-kawan, terutama yang di ranah penerbitan ya. Idealnya sebuah buku ya 12 lah. 12. Saya nggak tahu alasan mengecilkan font apakah mau mengurangi jumlah halaman agar biaya cetak yang tidak besar. Karena saya paham buku karena saya juga di ranah penerbitan ya. Atau ada alasan-alasan lain. Tapi untuk buku anak-anak bukan anak-anak, untuk buku remaja, usia adik-adik ini ya idealnya lebih besar. Lalu terakhir ya, catatan tambahan saya untuk teman-teman yang menggunakan bahasa daerah, misalnya pada cerpen Balimau Jo Harimau karya Alivia, itu banyak menggunakan dialog bahasa Minang. Ketika bahasa Minang, bahasa daerah itu masuk ke ranah teks, bahasa Indonesia dimiringkan, kemudian harus dijelaskan pengertiannya, artinya. Karena buku adik-adik ini kan tidak hanya dibaca oleh orang Minang. Nah, saya yakin ke-20 penulisnya tidak orang Minang semua, saya yakin, walaupun berada di Sumatera Barat. Nah, apalagi kalau buku ini nanti keluar dari Sumatera Barat, ada Jawa, Batak, Aceh, Minahasa, Papua, dan lain sebagainya, mereka tidak semua paham dengan bahasa Minang. Jadi harus ada catatan kaki ketika tadi adik membuat dialog bahasa Minang. Bubuhkan catatan kaki, ada penjelasan arti dari dialog itu. Saya kira demikian, Kak Junila, beberapa catatan pembacaan saya, tidak teoritis, apa yang saya temukan dari bacaan saja, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih adik-adik, dan terus semangat, saya menunggu buku yang kedua, ya, buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jangan puas dengan antologi, nanti tentu bisa menerbitkan buku solo, buku tunggal, ya sahlah adik-adik menjadi penulis yang ya bisa melanjutkan Bang Firdaus ya, Kak Jurnila ya, teman-teman penulis lainnya. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hebatnya dua pembedah kita pada hari ini.
baik itu Bunda Yeni maupun Bang Muhammad Subhan, kedua pembedah kita sangat mengapresiasi karya dari teman-teman remaja yang sudah menulis dalam kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu ini. Meskipun memang tadi ada beberapa catatan itu dari Bunda Yeni, beliau sangat menekankan perlu adanya penguatan latar dalam penulisan cerpen ini, agar pembaca pun paham. Kemudian dari Bang Muhammad Subhan, itu ada juga beberapa catatan, yaitu tentang urutan cerpen dari segi peletakannya, agar semisal berdasarkan abjad atau sebagainya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan dalam tanda kutip lainnya. Kemudian juga ada aturan-aturan penulisan cerpen. Kemudian bahasa daerah tadi juga dibilang, untuk bahasa daerah itu dimiringkan dan juga dijelaskan maknanya. Karena tentunya yang akan membaca buku kita nantinya juga ada orang di luar daerah kita. Semakin booming, semakin banyak lagi orang yang akan membaca. Kemudian juga dalam segi editing, lalu teks di dalam buku agak kecil, lalu juga belum beraninya teman-teman dalam memilih tema-tema yang mengandung kritik sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga nih tadi ada cerpen yang sebetulnya terlalu pendek untuk dikategorikan sebagai cerpen. Nah, tapi secara umum, baik itu pembedah ataupun kita semua tentunya sangat bangga dengan teman-teman yang sudah menulis dan berani mengangkat berbagai judul ke dalam buku kumpulan cerpen ini. Oke, itu dari pembedah kita. Kemudian kita akan membuka sesi tanya-jawab dengan audiens kita yang luar biasa pada hari ini. Ada 25 partisipan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya di on mic, kemudian izin bertanya, perkenalkan nama dan kepada siapa tujuannya ingin bertanya. Silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Kita masih nunggu nih. Dari 25 partisipan mungkin semuanya ingin bertanya. Tadi juga ada pertanyaan khusus dari Bang Muhammad Subhan juga. Antologi tentang judul Dua Pilar Rindu ini. Tentang judul Dua Pilar Rindu, filosofinya apa sih sebenarnya? Sedangkan judul aslinya adalah Dua Pilar. Nah, ini siapa nih nanti yang akan bertanggung jawab untuk menjelaskan filosofi yang tadi sudah ditodong pertanyaan duluan sama Bang Muhammad Subhan. Mungkin dari teman-teman, sambil kita menunggu penanya dari audiens kita, mungkin ada teman-teman atau dari Bang Firdaus sebagai pembina bengkel literasi sendiri untuk menjelaskan filosofi dari judul ini. Iya. Oke, Kak Jenila dan Bang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama kawan-kawan, akan mempertanggungjawabkan. Ini mempertanggungjawabkan namanya. Akan mempertanggungjawabkan kenapa ketika kita baca dari judul yang ada, tidak ada judul Dua Pilar Rindu ya. Tidak ada judul Dua Pilar Rindu, yang ada itu yang mendekati cuma dua pilar. Lalu tiba-tiba kenapa muncul, dari mana datang rindunya. Nah, sebagai laporan pertanggungjawabannya, saya akan menyampaikan kisahnya seperti ini. Pertama memang berangkat dari temanya ini dulu. Bang Subhan dan Bunda Yeni tadi mengatakan bahwa kisahnya nyaris tidak keluar dari lingkungan yang lebih luas. Ada hanya di seputaran kita. Dan ini memang ketika kita berlatih, pelatihan kita, jadi ini dalam proses sebuah pelatihan beberapa kali pertemuan, kita seluruh timnya ini belum pernah kami satu kali pun bertemu secara langsung. Karena ini sebetulnya diproses sejak awal itu di 2020 awalnya. Proses ini kita lakukan di saat awal-awal pandemi yang memuncak itu. Jadi kita tidak pernah bertemu.
kita bimbingan waktu itu melalui grup WA saja, kemudian beberapa kali melalui Zoom. Nah, kita ketika itu bersepakat dalam mempersiapkan materi ini, semua kisah berangkat dari kisah yang ada di lingkungan kita dulu. Jadi ketika itu memang kita membuktikan, kita mengajak dan anak-anak ini bisa memberikan pembuktian bahwa untuk menulis sebuah kisah itu, menulis sebuah cerpen, kan selama ini cenderung orang berpikir, wah rumit, wah idenya jauh, idenya tidak dapat-dapat, ngapain harus cari ide yang jauh-jauh. Di lingkungan kita itu akan bisa memberikan cerita kepada kita. Nah, maka ketika itu kita bersepakat dengan semua tim, semua adik-adik ini, satu, temanya berangkat dari tema seputaran kita. Itu tema awal. Settingnya itu berangkat dari lingkungan kita dulu. Lalu kemudian kita bersepakat bahwa temanya itu, tema khususnya itu, tema umum tentang lingkungan. Lalu tema khususnya itu lebih kepada bercerita tentang persahabatan. Nah, ketika persahabatan itu, ketika dia jauh dari sahabatnya, dia jauh dari kisah masa lalunya, kan rata-rata dari kisah ini kan tentang masa lalu, ada yang bercerita tentang masa lalu, tentang persahabatan. Nah, lalu kita ketika kita memutuskan judul, jadi memang ketika itu sangat banyak pilihan kita ambil, nah, tapi kemudian kita putuskan dua pilar rindu. Dua pilar rindu itu memang pertama dari salah satu judul yang ditulis oleh Vanessa. Vanessa ini ketika itu dia bersekolah di MAN di Payakumbuh kalau tidak salah. Nah, Vanessa, lalu kemudian kita tambah. Jadi rindunya ini kita tambah aja Bang Subhan, Bunda, bahwa sebuah persahabatan ketika dia terpisah dari satu sama lain, maka yang muncul itu cuma satu kata, katanya rindu. Nah, kerinduan itu yang kemudian kita cari, kita pilih dengan kalimat-kalimat ini, lalu ini yang kita akhirnya kita dapatkan temanya itu dua pilar rindu. Dan dengan dua pilar rindu itu, maka dia akan, harapan kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya hanya dua pilar saja yang kita jadikan judul, kata dua pilar itu akan banyak makna, apa, banyak kata pilar yang sudah populer. Misalnya di ketatanegaraan ada tiga pilar misalnya, kemudian ketika kita bicara soal undang-undang, soal MPR RI, ada istilah empat pilar. Nah, sehingga kita tambah, judul cerpennya sudah ada dua pilar, maka kita tambah dengan kata rindu itu. Mewakili perasaan sahabat yang terpisah dari kawan-kawan, dari sahabatnya yang lain. Mungkin itu sebagai pertanggungjawaban kami yang mengelola ini. Mudah-mudahan kerinduan-kerinduan itu akan terus menghasilkan karya-karya terbaru. Dua itu laporan pertanggungjawaban. Dua itu laporan pertanggungjawaban soal kenapa judulnya dua pilar rindu, lalu kenapa settingnya itu tidak keluar dalam konteks yang lebih luas, hanya konteksnya di lingkungan mereka. Karena memang dalam ketika awal kita menggarap ini, kesepakatan kita adalah temanya tidak boleh melenceng-lenceng. Karena terkadang memang seperti ini, kalau kita ikuti pikiran pelajar, anak-anak milenial hari ini, mungkin pikiran mereka itu lebih liar dalam tanda petik, dalam arti yang positif, daripada pikiran-pikiran kita. Nah, jadi nanti jangan seperti kebanyakan yang kita tangkap, ketika kita bicara soal cerita, anak-anak hari ini menulis cerita, malah tokohnya itu, nama tokohnya itu susah kita baca. Kita boleh lihat nanti di media-media sosial anak-anak hari ini,
nama tokohnya itu bisa saja huruf konsonan, empat konsonannya baru huruf kelima, huruf vokal satu, sehingga sulit dibaca. Nah, sehingga kalau ini dibaca tadi, dari seluruh nama tokohnya itu memang wanti-wantinya seperti itu. Kisahnya seputaran kita. Jangan mentah-mentah mungkin mereka punya bacaan yang lebih luas, jangkauannya itu keluar sana gitu. Lalu yang di dalam belum terolah sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini bekal pembelajaran saja, sehingga nanti ke depan mereka bisa juga lebih baik daripada kita-kita. Nah, soal saran-saran tadi, baik dari Bunda Yeni dan Bang Subhan, akan menjadi perhatian kita nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Firdaus. Jadi itu dia penyampaian LPJ ini dari Bang Firdaus. Pertanggungjawaban atas judulnya kenapa dua pilar rindu, dan kemudian kenapa tidak keluar dari zona kearifan lokal dan lingkungan-lingkungan di sekitar. Kemudian juga persahabatan. Nah, tadi dari Bang Firdaus, saya tagih nih pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita yang partisipannya ada 25 hari ini. Boleh siapa yang mau bertanya? Di grup atau juga penulis lain, itu Kak Jumila. Gimana Bang? Yang hadir juga ada tuh, Mila Mardiah juga ada di dalam. Iya, barangkali tadi sudah ada perwakilan 3 penulis. Barangkali penulis-penulis yang juga hadir di forum kita hari ini juga ingin menyuarakan atau juga ingin berbagi kisahnya dengan kita dalam rangka menuliskan buku kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu ini. Silakan siapa yang mau berbicara. Ada Mila, ada Wanda juga tadi saya lihat di daftar. Oke, Mila, silakan Mila atau Wanda. Kakak-kakak dari RPI ataupun KPM jika ingin bertanya juga boleh. Sepertinya ini kita punya teman-teman penulis remaja dan juga punya sudah hadir. Tadi juga sudah menyampaikan bedah bukunya, ada Bang Subhan dan Bunda Yeni, ada Bang Firdaus juga. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan argumennya, disilakan. Sepertinya tidak ada ya? Ada. Oh, ada. Oke. Silakan kakak disampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Rahman dari SMA Negeri 5 Padang. Sebelumnya juga mengucapkan salam rindu untuk Bunda Yeni Putri. Sudah lama sekali kita tak berjumpa. Kapan ya kita menebus rindu lagi? Ya, jadi pertanyaannya rindu. Itu, ya rindu sangat. Jadi pertanyaannya begini, Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di forum Zoom hari ini. Dulu waktu kelas 10, siswa saya ada membuat ini perkumpulan cerpen juga. Itu kami beri nama, sebuah cerita kalau nggak salah. Itu apakah sudah bisa kita katakan sebagai antologi cerpen atau kumpulan itu ya? Dengan kisah mereka yang ditulisnya itu kisah nyatanya. Tidak lagi dibubuhi khayalan, tapi benar-benar kisah nyata, mungkin hanya nama saja yang disamarkan. Apakah itu masih bisa kita sebut sebagai cerpen atau lebih kemana ya? Terserah siapapun yang bisa menjawabnya. Bunda ini juga boleh, atau kakak-kakak yang lainnya juga boleh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Muni Rahman dari SMA Negeri 5 Padang yang sangat rindu kepada Bunda Yeni. Ini tadi pertanyaannya. Beliau adalah seorang guru waktu itu di kelas 10. Menugaskan ada siswa-siswanya yang membuat cerpen
dari kisah nyatanya sendiri dan apakah itu bisa dikategorikan ke dalam sebuah antologi cerpen. Baik, siapa yang ingin menjawab? Bunda Yeni, Bang Subhan, atau teman-teman penulis yang lain, disilakan. Siapa dulu nih yang menjawab? Kan Bunda Yeni dulu barangkali. Boleh Bunda Yeni, boleh. Silakan Bunda Yeni. Oke lah, kalau begitu Bang Subhan, terima kasih Kak Junila. Mungkin Bunda Yeni melihat dari sini, kembali kita tadi ke ciri-ciri cerpen tadi. Yang pertama, latar ceritanya terbatas. Nah, yang kedua, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Lalu ada alur singkat, alurnya singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ya. Memiliki puncak masalah. Ya, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, terfokus pada satu tokoh boleh juga, dan terdapat solusi atau penyelesaian masalahnya, endingnya begitu. Ya, tadi kan ada juga cerpen tadi seperti Balimau dengan Harimau, nggak ada endingnya ya. Nah, jadi ada endingnya. Kalau sebuah nama atau sebuah cerita ini merupakan, dia merupakan kisah nyata, tapi ada ciri-ciri cerpen di dalamnya, tentu bisa kita masukkan ke dalam kategori cerpen. Nah, itu jawab singkat dari Bunda Yeni itu Kak Junila. Mungkin Bang Supian menambah bahan yang lebih apa menambahkan barangkali. Oke, terima kasih Bunda Yeni. Sekarang kita ke Bang Subhan. Silakan Bang. Iya, benar ya. Yang disampaikan oleh Bunda Yeni benar ya. Jadi harus dilihat dulu ciri-ciri cerpennya apakah memenuhi unsur cerpen. Idealnya sebuah cerpen dari segi panjang, ya kalau kita merujuk ke cerpen koran itu paling antara 1.000 sampai 1.500 kata, ya atau paling banyak 2.000 kata untuk cerpen-cerpen koran ya, karena ruang korannya terbatas untuk cerpen koran begitu. Kemudian kalau sebuah cerpen tentu harus melihat juga konfliknya apakah tunggal atau jamak. Nah, kalau dia tunggal, maka layak disebut sebagai cerpen. Kalau jamak, banyak konfliknya masuk ke ranah novel nanti, novela-novel gitu. Dikembangkan saja menjadi sebuah novela atau novel. Jadi sebuah novel. Tidak harus menjadi cerpen kalau mau semua masalah masuk dalam cerita itu. Nah, tapi yang pasti sebuah cerpen itu dia harus fiktif, rekaan. Ya. Walaupun berangkat dari kisah nyata, boleh berangkat dari kisah nyata, boleh, tapi teknik penulisannya harus fiktif agar dia bisa menjadi pembeda antara karya fiksi dan non-fiksi. Nah, kemudian ya tentu saja dia harus mengungkapkan masalah yang bisa yang sedang terjadi atau masalah yang sudah terjadi atau peristiwa-peristiwa yang berangkat dari imajinatif pengarang, dari imajinasi pengarang, itu boleh-boleh saja. Nah, terkait dengan antologi artinya karya yang dikumpulkan bersama. Berapa jumlah karyanya? Ya, kalau kita merujuk ke contoh yang paling dekat, ya cerpen Dua Pilar Rindu ini, minimal 20 cerpen sudah bisa menjadi satu buku antologi. Sudah bisa menjadi buku bersama begitu. Nah, 15 bisa. Nah, buku cerpen saya yang terbaru itu Bensin di Kepala Bapak cuman 15 cerpen. Nah, ada juga 25 cerpen. Tapi idealnya antara 15 sampai 20 cerpen agar tidak terlalu tebal. Karena buku-buku Indonesia itu tipis-tipis. Nah, ini menarik ini tingkat minat baca orang Indonesia dengan luar negeri ya. Kalau buku luar negeri itu tebal-tebal gitu ya, sampai 500 halaman, sampai 1000 halaman. Nah, buku-buku orang Indonesia itu tipis-tipis. Saya kira demikian ya. Jadi silakan Ibu tadi yang rindu dengan Bunda Yeni ya, kemudian bertemu, silakan buat buku antologinya. Nanti bisa konsultasi dengan Bang Firdaus Abi. Kalau mau diterbitkan juga boleh, silakan. Dan tentu saja iklim perbukuan di Sumatera Barat ini harus kita hidupkan, harus kita tumbuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya Bunda Yeni dan Bang Subhan. Gimana Ibu Murni?
Apakah ya, sangat terbantu. Sangat terbantu dengan jawabannya. Terima kasih Bunda Yeni dan Bapak Sita. Oke, terima kasih. Ya, Bun. Ya. Itu hebat juga itu Kak Julia, Ibu Murninya itu kreatif, inovatif, pantang menyerah membina anak-anak di SMA Negeri 5 Padang sewaktu Bunda Yeni menjadi kepala sekolah di SMA 5 Padang. Di tangan beliau itu berhasilnya literasi di SMA 5 Padang yang bekerja sama dengan Perdaus dengan Abi itu. Kak Julia. Nah, semangat terus Ibu Murni, jangan lelah ya, untuk berbagi kebaikan. Iya, ya, Bun. Iya. Tadi saya lihat ada chat, katanya ingin bertanya, tapi mohon maaf saya tidak bisa buka chatnya secara utuh. Ini mungkin barangkali ada kendala, boleh kakaknya bisa langsung diaktifkan saja mic-nya, Kak? Iya, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lejeni Firanirwana. Izin bertanya, Kak, dan Bapak dan Ibu, untuk bergabung dengan komunitas bengkel penulis ini, bagaimana saya memiliki minat khususnya di bidang kepenulisan? Terima kasih, Kak, sebelumnya atas kesempatannya. Mikrofon Kak Nila mati itu. Mohon maaf dari mikrofonnya mati. Mohon maaf tadi dengan siapa yang bertanya? Dengan Alia Jennifer Nirwana, Kak, mahasiswa dari Universitas Andalas, Kak. Alia ya? Iya, Kak. Oke, itu tadi pertanyaan dari Alia. Gimana sih kalau mau gabung dengan bengkel literasi ini seperti Zilan, Raihan, Nurul, dan teman-teman? Gimana? Barangkali mungkin Bang Firdaus atau teman-teman penulis yang sudah berkecimpung di bengkel literasi juga yang mau menjawab nih. Silakan, siapa yang mau menjawab? Yang bersedia untuk menjawab nih, ada keinginan dari teman kita yang ingin bergabung dengan bengkel literasi. Ya, saya bantu jawab ya, Kak Nila. Silakan, Kak. Nanti kalau untuk bengkel literasi ya silakan dengan Bang Firdaus Abi, karena saya sepengetahuan saya bengkel literasinya apa ya, dari sekolah ke sekolah. Nah, ini menarik nih. Dari sekolah-sekolah di Sumatera Barat dan Harian Rakyat Sumbar punya program khusus tentang itu. Dan nanti dimasukkan ke dalam grup mereka, nanti ditambah oleh Bang Abi. Tapi yang paling penting di Sumatera Barat itu banyak sekali komunitas-komunitas penulis. Nah, di ruangan ini ada komunitas penulis Minang. Nanti silakan diskusi dengan Kak Mahdalena dan kawan-kawan. Juga ada, ya saya juga punya komunitas penulis ya, kelas menulis daring Elipsis namanya. Kita memproduksi majalah juga, majalah Elipsis yang terbit bulanan. Kemudian komunitas-komunitas di daerah yang sudah lama, kalau di Payakumbuh ada komunitas intro, ya, di story oleh Bang Iyut Fitra, kalau di Padang Panjang ada komunitas Kuflet, ruang baca Rimba Bulan, kalau di Padang, sanggar-sanggar, kelas-kelas saya kira di hampir seluruh perguruan tinggi punya komunitas-komunitas kecil mereka. Nah, jadi memang butuh menjemput bola. Silakan, karena banyak sekali ruang itu, banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bang Subhan. Semoga teman-teman kita nanti banyak yang ingin bergabung ke komunitas-komunitas penulis menulis yang sebenarnya juga sudah banyak sekarang di mana-mana, apalagi di era digital ini, terutama di sini ada bengkel literasi dan ada komunitas Elipsis juga ya Bang ya. Oke, gimana Alia, semoga tertarik entah memasuki salah satunya ya. Oke, selamat bergabung dengan yang baru masuk. Alia, ada lagi yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang lain? Izin bertanya Kak, saya kan memiliki ketertarikan tapi tuh menulisnya khusus di bagian puisi gitu Kak. Kira-kira ada kelasnya tersendiri atau memang nanti bergabung gitu Kak? Terima kasih. Mau nya Kakak Julia hilang? Junila Kakak, mau nya Kak? Ah ya.
sering kepencet Bunda, mohon maaf. Jadi teman kita ini dia lebih cenderung ke menulis puisi nih Bang, Bunda dan teman-teman lainnya. Jadi entah itu ada kelas khususnya atau gimana. Midi silakan juga Bang Subhan, Bunda Yeni dan lain-lain yang ingin menjawab silakan. Kalau khusus kelas puisi ya di Sumatera Barat siapa ya? Kalau di kelas saya, kelas menulis daring, kita mempelajari semua genre. Semua genre, puisi, cerpen, novel, artikel, esai. Kalau kuflet, Suman? Ya, kalau kuflet khusus ke teater. Ke teater dan sastra umum. Kalau Yud Fitra? Kalau Yud Fitra, ya... umum juga ya, puisi, sastra, teater juga gitu. Tapi yang khusus kelas puisi di Sumber tidak ada. Nampak ya. Dan bengkel literasi Sumber juga umum juga saya kira ya, Bang. Malah kalau bengkel literasi juga jurnalistik. Jurnalistik. Karena bagian kita di situ ya. Nah, cuman saya mau bilang untuk Alia dan teman-teman adik-adik di ruang ini ya, belajar menulis itu untuk tahap awal, pelajari saja semuanya. Karena ilmu penulisan itu diperlukan untuk ke semua genre. Nah, kalaupun nanti akan menjadi novelis misalnya, ya ilmu kepenyairan, ilmu menulis puisi itu berguna untuk membuat narasi-narasi yang indah. Nah, kalaupun nanti mau menjadi kolumnis, penulis esai, esais, ya, penulis artikel, ya ilmu puisinya juga berguna, ilmu novelnya juga berguna. Saya juga berangkat dari sana, saya wartawan lebih kurang 15 tahun di Mimbar Minang, Haluan, dan redaktur sastra terakhir di Rakyat Sumber Bang Abi ini. Ya, ilmu jurnalistik itu pun berguna untuk mendukung kemampuan menulis kita. Saya hari ini fokus menulis novel, cerpen, puisi, esai. Jadi saya tidak mematok harus menjadi penyair, harus menjadi novelis, harus menjadi cerpenis, tidak. Tapi semua itu berguna, gitu. Berguna untuk mendukung kerja kepenulisan. Tapi memang bagus kalau bisa fokus di satu bidang. Saya ambil contoh misalnya Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail, ya, kebetulan saya pernah menjadi manajer rumah puisi Taufik Ismail 2009-2013, ya. Pak Taufik Ismail dia fokus pada puisi, SD, SMP, SMA, puisi, kuliah, berkeluarga, puisi. Sekarang hari ini 86 tahun umurnya, masih tetap menulis puisi. Jadi kalau memang bisa fokus di satu bidang, maka kita akan pakar di bidang itu. Nah, tapi untuk tahap belajar, pelajari saja semuanya. Seperti SD, SMP, SMA kan belajar semua ya. Nanti kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, barulah pilih ekonomi, pilih sastra, pilih lain sebagainya. Begitu, Kak. Oke, terima kasih, Bang. Ini tadi juga ada pertanyaan tadi via chat. Katanya jaringannya kurang bagus. Ini dari Kak Cahaya Fadila. Jika ingin bertanya setelah sesi selesai nanti, kita harus bertanya kemana? Nah, ini saya maunya dijawab sama kakak-kakak dari RPI ataupun KPM nih. Karena penyelenggara utama dari forum kita ini adalah kakak-kakak dari RPI dan KPM. Mohon jawabannya, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, tidak hidup kamera ini, Nila. Iya, apa-apa, Kak. Tidak memungkinkan. Jadi bagi yang mungkin, kalau yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan atau apapun, nanti bisa di grup ya. Karena kan Cahaya Fadilah sudah tergabung tuh di grup KPM. Nah, nanti apapun pertanyaan silakan diajukan di grup saja. Nanti insya Allah teman-teman akan sama-sama menjawab pertanyaan yang diajukan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti jika sesi sudah selesai tapi masih ingin bertanya, silakan ke grup KPM. Nah, itu juga bisa ke teman-teman yang mungkin belum bergabung, bisa chat ke Uni Amna atau Uni Magdalena dan lain-lain. Dan kawan-kawan, begitu. Oke, saya buka satu sesi pertanyaan, satu lagi, karena saya juga belum dengar ini pertanyaan untuk teman-teman penulis remaja kita. Di sini kita punya Zilan, Raihan, dan juga Nurul. Silakan bagi yang ingin bertanya, karena tadi Bang Subhan juga ingin cerita yang lebih panjang dari teman-teman remaja kita ini. Silakan bagi yang ingin bertanya.
Silakan ada yang ingin bertanya lagi? Atau Bang Subhan ada pertanyaan khusus barangkali bagi adik-adik kita? Ya, barangkali pertanyaannya untuk semua penulis ya, untuk semua penulis dua pilar rindu, ya ke depannya apa yang akan dilakukan ya? Ke depan akan menulis apa? Nah, kalau boleh tahu ya bocorannya, barangkali sudah ada yang menggarap novel atau buku puisi atau buku cerpen ini sendiri. Ini bercerita proses kreatifnya, silakan. Silakan, siapa duluan nih? Zilan sepertinya. Ya Bang, kalau misalnya Zilan sekarang lagi bikin untuk kumpulan puisi sih Bang. Terus lagi mau coba-coba bikin novel juga. Bikin terjadi. Oke, kalau dari Raihan? Kalau dari saya sendiri untuk selanjutnya lagi coba bikin novel yang bertemakan misteri ke arah detektif gitu Bang. Kemudian juga lagi coba bikin jurnal juga Bang. Luar biasa. Kemudian ada Nurul juga nih. Ya, kalau untuk Kinur sendiri Bang, ya ada untuk rencana untuk novel kedua, karena beberapa waktu yang lalu udah terbitin novel pertama. Jadi kan gimana kata orang, jangan sampai berhenti menulis. Walaupun sebenarnya kan lumayan sibuk kegiatan kampus, tapi di kampus juga itu kan ada kayak unit kegiatannya, jadi tergabung juga di unit kegiatan keseniannya. Di sana kita juga ada juga bimbingan untuk menulis gitu. Dia ada juga bidang sastranya di sana. Jadi untuk kedepannya lagi pengen bikin novel kedua. Terus juga masih aktif nulis di platform-platform online gitu, kayak Wattpad dan sejenisnya. Itu aja sih Bang. Oke, Nurul. Barangkali ada juga nih yang mau menyampaikan lagi nulis apa. Juna juga pingin, Kak Junila. Iya, juga pingin tanya sama Bang Subhan nih. Oh, boleh Bunda, boleh sekali. Boleh ya Bunda. Atau ada yang dulu tadi? Ada yang duluan? Belum Bunda. Ini sama Bang Subhan ya, yang memang ahlinya di sini. Ini kan cerpen yang sekarang ini terdiri dari antologi ya, dari beberapa anak-anak kita yang menciptakannya. Kalau seandainya anak kita tersebut sekarang itu misalnya kisahnya tulis apa yang kita lihat, lihat apa yang kita tulis kan begitu. Bisa misalnya lahir satu cerpen. Terus besoknya gitu pula, dilihat apa yang tulis, ditulis sama lahir lagi satu cerpen. Besok lagi, dua hari lagi, lahir lagi satu cerpen. Lalu dibuatkan jadi satu buku cerpennya itu. Itu antologi juga namanya tuh Bang? Atau bagaimana Bang Supian? Ini boleh nggak seperti itu? Karena dengan seperti itu, kalau Bunda merasakan dengan Berdau Sabi, menulis, kalau Bunda kan menulis best practice, kejadian yang ada di sekolah ya, cerita-cerita yang ada di sekolah. Seperti itu sama Bunda. Hari ini cerita Bunda ini, lalu Bunda kumpulkan. Besok cerita Bunda ini, Bunda kumpulkan. Jadi sebuah buku diterbitkan oleh ABI SBN-nya. Apakah bisa itu antologi kah namanya? Atau novel kah nama? Atau cerpen apa? Gimana? Atau boleh seperti itu? Karena begini, kadang-kadang anak kita itu kan memang berpikirnya seperti itu. Ceritanya kan pendek-pendek itu kan. Jadi kalau digabungkan dengan temannya, belum ada karya dia sendiri. Nah, kita menginginkan anak-anak itu dia punya karya sendiri lagi gitu. Nah, mengajak dia, memotivasi dia untuk dia, anak-anak kita itu punya buku sendiri begitu, menjelang lahirnya novel. Nah, gitu Bang, gimana itu Bang soal? Ya, baik. Terima kasih melalui moderator ya, Kak Nila. Bunda, yang disebut dengan antologi itu artinya kumpulan karya ya, kumpulan. Nah, jadi apakah karya bersama atau karya tunggal, tentu saja kalau memenuhi persyaratannya ya, dia disebut sebagai sebuah antologi. Nah, kalau seandainya tadi anak-anak ibunda mau membuat antologi tunggal dia sendiri atau karya solonya
ya boleh saja, ya boleh saja. Temanya bisa berangkat dari mana saja, bisa berangkat dari kehidupan keseharian, aktivitas di sekolah, di rumah, ya untuk tahap belajar ya boleh saja. Saya juga dulu pada proses kreatif awal-awal juga tema-tema ringan-ringan juga saya tulis, tapi proses itu terus berlanjut begitu. Misalnya anak bunda membuat buku kumpulan cerpen dari tema-tema ringan tadi, ya kalau seandainya bisa memenuhi 15 cerpen misalnya atau 20 cerpen, ya sudah bisa menjadi satu buku kumpulan cerpen tunggalnya, ya antologi tunggalnya. Nah, tapi kalau dia mau nulis bareng teman-temannya, bersama teman-temannya, ya sudah jadi buku seperti ini juga ya, seperti Pilar Rindu ini juga. Berarti karya bersama. Jadi silakan saja bunda, anak bunda di sekolah, ajak mereka menulis buku baik tunggal maupun bersama, dan saya kira itu dari tradisi ini kalau dibiasakan ya barangkali di setiap tahun di sekolah kita akan terus lahir buku-buku gitu ya, akan lahir terus buku-buku, dan tradisi ini lah tradisi yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan literasi bangsa kita yang beberapa tahun kemarin disebut sebagai negara dengan tingkat literasi terendah ya. Turun di bawah, ya, ini juga bingung saya soal survei-survei itu begitu. Nah, sementara sejak dulu jejak literasi terutama di Minangkabau, Sumatera Barat ini punya jejak literasi yang panjang. Nah, tapi salah satu indikator tetap pada buku, pada karya. Semakin banyak kita berkarya, semakin banyak orang akan mendapatkan bahan bacaan kita dan dimulai dari sekolah. Begitu. Terima kasih. Iya bang, terima kasih bang Sofian. Oke, terima kasih Bang. Jadi itu sesi tanya jawab kita ya, audiens semuanya. Seperti yang tadi disampaikan, jika ada nanti ingin bertanya, entah itu untuk teman-teman penulis remaja kita, teman-teman penulis lainnya, dan narasumber kita hari ini, bisa menghubungi teman-teman dari KPM dan Rumah Produksi Indonesia atau RPI. Nah, sebelum ditutup, karena tidak terasa kita sudah lebih dari 2 jam ternyata. Sebelum ditutup, saya mau minta closing statement dulu dari semuanya. Pertama, barangkali dari teman-teman penulis yang mewakili dari kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu. Barangkali closing statement-nya tentang harapan ke depan. Kemudian nanti dari narasumber kita, Bunda Yeni dan Bang Subhan, itu closing statement tentang kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu yang kita bedah pada hari ini, dan terakhir nanti dari kakak-kakak KPM dan RPI. Kita silakan dulu dari teman-teman penulis kita untuk closing statement-nya, cukup barangkali satu kalimat saja masing-masingnya. Silakan mungkin dari Zilan dulu. Kalau mungkin dari Zilan, semoga kedepannya rakyat Sumbar bengkel literasinya juga semakin maju, semakin banyak yang kenalin, dan betul juga kata Bang Subhan tadi yang kayak Indonesia tuh literasinya juga udah rendah banget kan. Semoga dengan ini juga kita Indonesia bisa meningkat literasinya lagi. Mungkin cuma itu aja Kak. Oke, kemudian dari Raihan. Semoga terus dapat menginspirasi. Oke. Nurul. Semoga Abi enggak bosan-bosan untuk mendidik kami supaya terus rajin buat nulis. Oke. Luar biasa harapannya. Kemudian kita minta closing statement dari Bunda Yeni. Iya, terima kasih Kak Junila closing statement Bunda Yeni, karena sekarang ini zaman yang kita berkecimpung di dunia IT. Jadi barangkali mungkin Bang Subhan dengan Firdaus Sahabi memikirkan lagi supaya anak-anak kita ini dia berbasis IT lagi tulisannya, artinya melalui Canva gitu, sehingga dia bisa jual juga tulisan-tulisannya itu di dunia maya ini. Nah, jadi lebih meningkat lagi begitu kan. Nanti kalau ini kan udah jadi buku, mungkin bukunya di dunia mayanya lagi. Lebih dikembangkan lagi ke IT-nya barangkali. Itu saja dari bilang, semoga sukses selalu ya. Juga ini ada Rumah Kayu, Rakyat Sumbar, dan juga Bang Subhan yang hebat sekali. Salut Bunda, terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih Bunda. Sekarang ke Bang Subhan.
Ya, terima kasih Nila. Khusus untuk adik-adik ya, penulis buku Dua Pilar Rindu, perlu diingat bahwa penulis memiliki dua nyawa. Satu nyawa di badannya dan satu nyawa ketika dia sudah tiada. Nanti ketika kita sudah tiada, karena kita menulis, nyawa kita tetap hidup di pikiran banyak orang. Karya kita akan terus dibaca dan dibedah, didiskusikan, difilmkan bahkan. Nah yang kedua, setiap penulis akan punya dua aura dalam wajahnya. Kalau dia perempuan akan muncul aura kecantikan di wajahnya. Kalau dia laki-laki akan muncul aura ketampanan di wajahnya. Maka penulis-penulis Dua Pilar Rindu adalah orang-orang yang tampan dan cantik-cantik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Terakhir dari kakak-kakak perwakilan dari RPI atau KPM. Silakan closing statement-nya Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari Rumah Produktif Indonesia sekaligus KPM ya Nila. Karena iya, ketua KPM berhalangan hadir, tidak bisa hari ini. Jadi saya mengucapkan yang pertama tentu pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak kepada adik-adik penulis yang luar biasa. Kita gembira dan sangat mengapresiasi bahwasannya ternyata seperti disampaikan Bang Subhan tadi, bahwasannya Indonesia ternyata berada pada urutan kesekian dalam hal literasi. Ternyata kita buktikan di lapangan itu tidak benar. Yang mudah-mudahan ke depan itu bisa direvisi, diperbaiki. Karena ternyata geliat literasi itu masih sangat kelihatan dan bahkan semakin tampak. Gitu. Itu pertama untuk para penulis. Dan teruslah berkarya. Dan mudah-mudahan selepas ini bisa menghasilkan karya yang sifatnya solo ya, yang tunggal gitu. Jadi tetaplah menulis dalam bentuk apa saja dan mudah-mudahan bisa terus berkarya. Kemudian juga terima kasih kepada para pembedah, Ibu Yeni Putri yang sudah berkenan. Terima kasih banyak Bunda telah berkenan membedah dan berbagi ilmu yang luar biasa tadi. Nah, nanti insya Allah saya tadi tidak begitu menyimak, tapi nanti rekamannya akan saya ulang-ulang tonton karena ilmu tentang cerpen itu bagi saya belum terlalu menguasai. Ya. Tapi terima kasih banyak pada Bunda. Pada Bang Muhammad Subhan juga atas bedahannya yang sangat bernas dengan menggunakan pisau yang tajam, gunting yang sangat tajam juga sehingga kita bisa memandang karya-karya tadi dengan sudut pandang yang lebih tajam gitu. Kemudian satu pesan kita bersama, tentu untuk kita semua ya, tetaplah berkarya dan jangan bosan untuk berkarya, jangan ragu, dan nanti jika sudah ada karyanya kepada adik-adik mungkin yang hadir hari ini, jika sudah ada karyanya silakan kontak kami untuk kita bedah bersama. Karena dengan membedah karya seperti ini, bisa memperkaya khasanah keilmuan literasi di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi yang lain untuk bisa berkarya juga. Jadi kita berlomba-lomba menghasilkan karya berkualitas untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Itu saja mungkin Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak dari RPI dan KPM. Sudah memfasilitasi kita pada hari ini. Dan nanti saya juga minta tolong nih Kak, sepertinya saya nggak bisa untuk melakukan foto bersama. Sudah saya coba berulang kali dari tadi, barangkali minta bantuan nih sama kakak-kakak RPI nanti untuk dokumentasi foto bersama forum kita hari ini. Oke, terima kasih kepada Bunda Yeni dan Bang Subhan yang sudah berkenan menjadi pembedah kita dalam kumpulan cerpen Dua Pilar Rindu yang ditulis oleh teman-teman penulis remaja yang bernaung dalam bengkel literasi rakyat Sumbar. Kepada teman-teman penulis, selamat atas lahirnya buku ini dan semoga akan lahir buku-buku berikutnya. Dan jangan lelah untuk terus berkarya dan terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia literasi yang sama-sama kita berada di dalamnya. Oke, sebenarnya untuk novel Dua Pilar Rindu ini sangat bagus. Memang banyak bagian-bagian dari cerita yang menyampaikan nilai-nilai positif dalam kehidupan yang tadi juga sudah dikupas oleh Bunda Yeni dan Bang Subhan. Jangan takut juga untuk dikritik karena sesungguhnya kritikan terhadap karya kita adalah demi terbangunnya kebaikan-kebaikan karya kita untuk kedepannya. Oke, semuanya. Mengutip juga dengan kata-kata yang disampaikan Bang Subhan tadi, jangan mengubur anak hidup-hidup, jadi teruslah berkarya. Itu pesan sebenarnya untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak untuk kehangatan forum hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan semangat kita semua dalam berdiskusi di forum yang indah ini.
Saya cukupkan sampai di sini bedah karya penulis Minang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Yeni, Kak Magdalena, Kak Junila. Terima kasih banyak, Bang, Bunda, dan semua peserta. Terima kasih. Terima kasih juga.